Kepada hadirin dan hadirat ke majlis silaturahim Aidilfitri Laskar Cyber Kerajaan Perpaduan dan sesi dialog isu semasa. Sama sekali alhamdulillah, sama-sama kita merafakkan kesyukuran ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita sama-sama dapat berkumpul dalam majlis yang cukup bermakna bagi kita semua daripada kedua-dua gabungan kerajaan perpaduan ni. Ada yang daripada kita, daripada Barisan Nasional, ada yang daripada Pakatan Harapan, dan alhamdulillah malam ini kita dapat duduk bersama-sama tanpa mengenal latar belakang parti kita. Sebelah kita ada PKR, sebelah kita ada UMNO. Kita tak bahagikan kerusi UMNO, kita tak bahagikan kerusi PH. Tapi hari ini, malam ini kita duduk bersama-sama. Dan insyaAllah, program malam ini bukanlah yang pertama dan yang terakhir. Banyak lagi program-program yang sebegini rupa akan dianjurkan oleh Kerajaan Perpaduan. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput terus Yang Berhormat Fahmi Fazil, Menteri Komunikasi dan Digital Malaysia untuk menyampaikan kata-kata aluan. Dipersilakan. Terima kasih saudara pengacara majlis. Boleh dengar tak? Boleh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara pengacara majlis, Datuk Luqman, Tok Abah, rakan-rakan seperjuangan. Cuba bayangkan kita sekarang ni seperjuangan, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, dan senasib, sehati, sejiwa, satu masa depan, satu kerajaan perpaduan yang perlu kita pertahankan. Hadir saya pada malam ini juga sebagai Menteri Komunikasi untuk memberi sedikit peringatan kepada semua. Dalam keadaan kita sekarang ni ramai ya kawan-kawan yang mempunyai akses 5G, pelbagai platform media sosial, kita masih perlu saling ingat mengingati supaya tidak melanggar peraturan-peraturan dalam negara kita. Ada yang kata kita ni diktator lah, ada yang kata kita ni cengkam lah. Padahal kalau semua tu benar, tak adalah satu badan antarabangsa yang bernama Reporters Without Borders mengiktiraf bahawa kerajaan yang ada pada hari ini telah membuka ruang kepada media sehingga meningkat 40 anak tangga ke 73, tak pernah dalam sejarah negara kita. Ya, dan tapi masa yang sama, media memang bebas. Media sosial itu ada. Hak bersuara memang termaktub. Tapi hak untuk memfitnah, mengadu domba, mengapi-apikan perkauman yang sempit ataupun faham keagamaan yang ekstremis, itu tidak ada. Dan ini penting kita tegaskan kerana rata-rata bila kita rujuk lembaran sejarah yang baru sahaja berlalu, pada bulan November yang lalu, 24 November lebih tepat, kenapa duli-duli yang maha mulia, Raja-Raja Melayu memberi perkenan untuk penubuhan Kerajaan Perpaduan? Kerana kita sedar, kita faham bahawa Malaysia ini terbentuk dengan satu cita-cita. Dan tahun ini, tuan-tuan puan-puan, kita akan sambut tahun ke-60 pembentukan Malaysia. Maka Malaysia ini adalah satu warisan, ia adalah satu matlamat, satu cita-cita, satu idea, satu gagasan daripada our founding fathers. Mereka yang mempunyai satu visi yang sangat besar, gagasan yang sangat luas. Dan itulah yang perlu kita pertahankan. Malaysia yang majmuk, Malaysia yang kita boleh kata saling hormat menghormati, pasaknya, tiang serinya jelas. Ya, kedudukan orang Melayu, agama Islam, kedudukan institusi raja-raja itu sangat jelas. Kita umumkan ketibaan yang berbahagia Datuk Seri Syamsul Iskandar, ya, Saudara Sam, Ketua Setiausaha Politik Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Terima kasih Saudara Sam. Saya mulakan dulu. Ya, saya minta maaf sebab saya tak dapat nak bersama terlalu lama, ada beberapa tugasan.
Tapi penting kita ingat sejarah tu. Penting kita ingat dan kita sedar apakah nawaitu, apakah niat pembentukan kerajaan perpaduan. Tuan-tuan, puan-puan, tak boleh tidak bila kita lihat apa yang berlaku dari 2018 hinggalah ke sekarang, hinggalah terbentuknya kerajaan perpaduan, order lama telah runtuh tapi order baru belum terbentuk. Dan pada ketika negara dilanda wabak pandemik, di situlah kita lihat buat pertama kali dalam masa yang singkat kerajaan bertukar tangan, Perdana Menteri silih berganti. Tak pernah dalam sejarah dan insya Allah tidak lagi akan berlaku. Ini penting kerana yang kita perlukan pada saat ini bukan kita dari segi politik ataupun kita dari segi kerajaan, tapi Malaysia itu sendiri. Cukuplah ketidakstabilan yang telah terjadi. Cukuplah kita dimomok-momokkan, malah yang menjadi satu bukanlah perkara yang agak macam mana nak kata ya. Presiden Jokowi hampir setiap tahun bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia yang baru. Adakah itu satu perkara yang membanggakan untuk kita? Tidak. Jadi kita perlu bekerjasama, kita perlu satu hati, satu suara, satu skrip. Kerana insyaAllah pada 14 hari bulan ini kita akan laksanakan Konvensyen Nasional Kerajaan Perpaduan yang pertama. InsyaAllah pada 22 hari bulan Mei nanti kita akan ada sidang parlimen yang untuk pertengahan tahun ini. Kita dengar bagaimana sebelum ini ada ura-ura angka disebut, ya, kononnya itu ini, tapi pintu tu dah tutup, ya, atap pun dah seal, pintu belakang pun dah lock. Tak ada dah. Kalau nak buat betul-betul. Tapi penting saya tegaskan sebagai salah seorang saksi yang berada dalam Dewan Rakyat. Pada 19 Disember yang lalu, kita yang amat berhormat Perdana Menteri telah membawa usul ataupun satu usul telah dibawa memberi keyakinan kepada beliau. Pada waktu itu telah terbukti bahawa 148 itu adalah angka yang sahih. Jadi tidak timbul sekarang kalau ada siapa yang nak kata, oh kita kena uji balik, tak payah baru. Takkanlah setiap kali nak mesyuarat parlimen kita mulakan bukan saja dengan doa, tapi vote of confidence, undi percaya. Itu tak masuk akal. Dan itu sangat tidak membantu, malah merupakan bagi saya, kalau tidak dinoktahkan isu ini, dia akan mengganggu-gugat bukan hanya kestabilan, tapi usaha kita untuk merancakkan pertumbuhan ekonomi. Dan mereka yang berniat seperti itu, bagi saya, mereka hanya berhasrat untuk mensabotaj pemulihan negara kita. Cukuplah. Dan insya Allah pada sidang parlimen yang akan datang ini, kita akan noktahkan igawan para pengigau yang nak sangat masuk ke Putrajaya. Pasal apa? Pasal mereka risau. Bahasa Inggeris disebut make hay while the sun is shining. Ya, kalau tanya Datuk Seri Shamsul, dia akan sebutlah, bukan jangan ambil kesempatan, ambil mana yang sempat. Tapi bila ambil mana yang sempat, kalau tak ikut cara dan prosesnya, ambil mana yang sempat, lepas tu kamu tersempit, ya, keadaannya sempit dan akan tersepit. Jadi itulah sebab kenapa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri setiap, hampir bukanlah setiap kali, tapi dalam beberapa pertemuan sama ada terbuka ataupun dalam mesyuarat, ya, pun menegaskan bahawa sekiranya ada mana-mana ahli jemaah menteri yang didapati telah membuat perlakuan yang tidak patut, beliau tidak akan defend siapa-siapa. Kalau perlu diambil tindakan, ambillah tindakan. Ya, itu adalah komitmen. Dan saya juga menegaskan kepada semua staff saya, kalau saya dapat tahu, ada mana Firdaus, ha, ni salah seorang staff saya, kalau saya dapat tahu Farhan mana, ha, ni awak ambil apa-apa, pau seko aku seke. Siap Firdaus, siap. Siapa nak ni boleh bagi CV. Tapi perkara ni penting sebab
we have to turn over a new leaf. Kita kena buka lembaran baru. Cukuplah yang telah berlaku itu. Dan niat kita dengan kerajaan perpaduan ini, Barisan Nasional, Pakatan Harapan, GPS, GRS, setia kawan di antara semua parti dalam ini akan memberi satu keyakinan baru kepada rakyat bahawasanya ini adalah masa depan negara kita. Ini adalah masa depan kita bersama. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, peringatan, kalau ada di kalangan anda semua yang melanggar undang-undang, saya tak akan selamatkan. Kalau MC-MC datang panggil, sila hadirkan diri. Ini saya sebut sebab ada puak-puak kumpulan-kumpulan yang mengadu, kata dia tak boleh, seakan-akan dia ni immune, seakan-akan dia ni, apa orang kata, tak boleh dipanggil, tak boleh ditegur. Kebal. Nak kata kebal pun ada, nak kata bebal pun mungkin. Kalau dipanggil, pergilah. Pergi, ya. Ni kepada siapa-siapalah, ya, yang dijemput. Saya sendiri pun pernah dirakam percakapan, tak jadi masalah. Ya. Apa jua jawatan kita, ikut peraturan, ikut proses. Setuju tak setuju itu kemudian. Ya, yang penting kita ikut. Dan ini penting sebab, ya, kita kena pastikan bahawa ketertiban terutama online ni, inilah yang akan jadi fokus kita. Baik, saya tak berniat berhasrat untuk bercakap lebih panjang dari itu. Saya nak ucapkan salam Aidilfitri, maaf Zahir dan Batin, dan saya mohon maaf sekiranya ada di kalangan anda yang mungkin sama ada di sini ataupun sedang menonton secara live, sekiranya anda dipanggil oleh MC-MC. Saya minta maaf sebab saya tak arahkan, ya. Yang ini memang mereka melakukan pemantauan dan pihak polis juga memantau. Kita baca setiap hari, ya, sekarang ni ada berlaku penahanan ataupun tangkapan, tapi ia semua mengikut lunas undang-undang. Dia bukan law of the jungle. Dia adalah undang-undang yang kita luluskan di parlimen. Ya, jadi insya-Allah kita ikut lunas undang-undang. Kita bersama dalam usaha membangunkan semula negara kita, kerana Malaysia ini milik kita bersama, insya-Allah. Ya, kita jumpa nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Fahmi Fazil. Sama-sama kita mengambil pesanan daripada Menteri Komunikasi dan Digital Malaysia sendiri. Saya tahu di hadapan saya ni laskar-laskar cyber. Mereka yang bertulis di social media, mereka yang buat video di social media. Sama-sama kita, kata apa, ambil pesanan daripada menteri sendiri. Okay. Sebelum tu saya nak mengalukan kehadiran yang berbahagia Datuk Seri Syamsul Iskandar, Setiausaha Politik Kanan, kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Ini Setiausaha Politik. Seterusnya saya menjemput Tok Abah kita, Timbalan Ketua Pengarah JECOM, Datuk Ismail Yusof, untuk menyampaikan kata-kata aluan beliau. Dipersilakan. Terima kasih Tuan Pengerusi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang berbahagia Datuk Luqman Adam, Yang Berhormat Menteri, Yang berbahagia Datuk Seri Syamsul Iskandar, Ketua Setiausaha Politik Perdana Menteri, Datuk-datuk, Datin-datin, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya saya ucap terima kasih banyak kerana diberi peluang untuk bersama, dan saya tidak sangka pula saya diminta untuk diberikan ucapan. Jadi saya tak akan ambil masa panjang, hanya tiga perkara je saya nak sampaikan. Sebab saya ni baru tiga minggu masuk Jabat JECOM sebagai Timbalan Ketua Pengarah Komunikasi Komuniti. Jadi masih sedang memahami lapangan. Dan malam ini saya dah pun buat penjumpaan dengan laskar-laskar social media PH yang ada malam ini, ada sampai
Ada ya? Jangan biar saya bersendirian di sini. Dan malam tadi saya dengan Datuk Rahman Adam dalam sesi borak dahsyat di studio Datuk Abdullah Sani. Saya sebut 26-27 tahun dulu Datuk Rahman Adam di Jabat Setiausaha Pemuda UMNO. Saya masa itu di Yayasan Gerak Bakti. Itu nostalgia. Lalu dulu. Jadi bila malam ni datang orang suka berucap, tak tahulah sirih pula ke gagang ke macam mana. Okey. Tiga perkara. Nombor satu, perpaduan bukan suatu yang berlaku by chance. Dia tidak berlaku orang kata secara kebetulan. Dia suatu yang kita kena usahakan. Dan sebagaimana yang diucapkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selepas mesyuarat baru-baru ini, mesyuarat untuk konvensyen ini, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyebutkan kita bukan orang yang memulakan. Apa yang sedang kita lakukan ini hanya meneruskan apa yang telah dimulakan oleh pejuang-pejuang yang terdahulu, pemimpin-pemimpin terdahulu. 1957, 1958, kita tahu Yang Amat Berhormat Almarhum Tuku Abdul Rahman memulakan ya, kemerdekaan dengan pembentukan Persekutuan Tanah Melayu yang kemudiannya diikuti pada tahun 1963, 64 dengan pembentukan Malaysia. Itu yang pertama, fasa pertama dalam konteks pembinaan negara bangsa. Ya. Kemudian kita juga tahu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyebutkan kali yang kedua ialah selepas peristiwa 1969 iaitu pada tahun 1977 almarhum Allahyarham Datuk, terima kasih YB Menteri. Okey. Allahyarham Tun Abdul Razak. Ya. Itu fasa yang kedua di mana berlaku gabungan hingga wujudnya Barisan Nasional. Dan selepas pilihan raya umum yang baru-baru ini, bagi kita ini ujian untuk seluruh warga Malaysia. Buat kali yang ketiganya kita dihadapkan dengan ujian besar di mana tidak ada satu pun parti politik yang mempunyai angka yang cukup untuk membentuk kerajaan. Maka lantas kerana itu kerajaan perpaduan ini, kan, ini kehendak rakyat dan ini di luar jangkauan semua pemimpin parti politik. Kerana kita semua tahu waktu kita masuk pilihan raya, kita semua yakin baik Barisan Nasional ke, baik waktu itu Perikatan Nasional ataupun juga Pakatan Harapan. Tapi takdir Allah SWT sebenarnya memberikan kepada kita suatu blessing yang terbaik, ya, suatu proses kematangan politik dan demokrasi yang menunjukkan bahawa betullah kuasa rakyat itu kuasa keramat. Lantas kerana itu, perpaduan ini bukan suatu yang this is not marriage of convenience dengan izin seperti mana yang disebut oleh pihak sana. Ini bukan soal kita dikahwin paksa. Ini kita sedang cuba nak memenuhi keputusan rakyat dalam pilihan raya yang lepas. Kerana itu menjadi tanggungjawab kita semua, khususnya yang berada di sini. Because we are the foot soldier on the ground yang akan membentuk tasawur, ya, pemikiran warga Malaysia tentang harapan yang mereka lontarkan suatu proses pilihan raya yang lalu. Dan untuk itu, bagi memastikan konsep, dan ini bukan eksperimen politik, ya, sebab ini sedang disaksikan seluruh dunia, ya, oleh seluruh pimpinan di sebelah timur dan barat, sebab belum pernah berlaku situasi yang seperti ini. Ada rakan-rakan di luar negara yang bagi tahu kalau situasi yang berlaku seperti selepas pilihan raya yang lepas di setengah-setengah negara mungkin melibatkan demonstrasi bahkan sampai peringkat pertumpahan darah. Tetapi sekali lagi, kebijakan politik, wisdom raja-raja yang ke bawah duli raja-raja Melayu dan juga kebijaksanaan pimpinan politik yang bersetuju meletakkan kepentingan
masing-masing di belakang dan rakyat di hadapan. Lalu apa yang mengikat kita, saudara sekalian? Yang mengikat kita ialah Malaysia Madani. Dan Malaysia Madani ini bagi saya suatu bukannya baru. Ini tahun 1984. Datuk Seri Anwar waktu itu dalam kerajaan, dalam suatu majlis di Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan beliau bagi keynote address pada waktu itu tentang Malaysia Madani dengan mengambil pemikiran Syed Najib Al-Atas, termasuklah merujuk pada kitab Al-Farabi, Ibn Khaldun dan juga pemikiran ahli-ahli, tokoh-tokoh pemikir akademia semasa. 1996, saudara sekalian, 1994, waktu itu Yang Amat Perdana Menteri ketika itu ialah Timbalan Perdana Menteri. Kita waktu itu digelar sebagai The Four Tiger of Asia. Dan waktu itu Datuk Seri Anwar menulis buku Di Asia Renaissance dan buat pertama kalinya bercakap tentang ekonomi manusiawi dan pembentukan negara bangsa Malaysia. Okey. Kemudian kita semua tahu apa yang berlaku 98 dan seterusnya hinggalah beliau mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Dan waktu beliau mengangkat sumpah itu bulan 10 sebelum ditakdirkan beliau jadi Perdana Menteri, saya waktu itu sebagai eksekutif direktor pengarah eksekutif di Institut Darul Ihsan diminta untuk meluncurkan apa yang dipanggil buku skrip, SCRIPT. Skrip itulah yang kemudiannya diterjemahkan jadi Madani. Dan skrip itu kita mula tulis pada tahun 2018 sebenarnya. Sebab waktu itu beliau dijanjikan menjadi Perdana Menteri dalam tempoh 2 tahun. Kemudian setelah berlaku apa yang berlaku, kita terpaksa work in silo dan bulan 10 tahun 2022 kita lancarkan di Hotel Dorset. Sebulan sebenarnya kita terjemahkan ke bahasa Melayu dan pada 19 Januari kami di Institut Darul Ihsan menyerahkan naskah Madani itu kepada Kerajaan Perpaduan yang sekarang ini atas tanggungjawab kerajaan yang ada. Dan saya akhirnya nak, dalam ucapan ringkas ini nak sebut bahawa dia bukan suatu yang sukar, yang susah, kerana dia adalah 6 kerangka yang sebenarnya melalui proses yang sangat panjang, hampir 5 dekad, dan inilah faktor yang saya lihat perlu kita hadam bersama yang mengikat kita dalam kerajaan perpaduan ini. Dan 6 kerangka ini adalah universal values yang diterima oleh semua kelompok, oleh semua etnik, oleh semua warga dalam negara ini. Dan kita yakin moving forward ke hadapan. Sebab Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga menyebut naskah Madani itu bukan satu yang lengkap, bukan satu yang perfect. Ya, it's not about him. Kalau dengan izin, saya masih ingat ucapannya di Hotel Dorset. It's not about me becoming the Prime Minister of the country. It's about kita nak mengangkat nasib anak bangsa Malaysia, membina tamadun bangsa Malaysia dalam konteks pembinaan bangsa yang, which is very unfortunate, setelah lebih 60 tahun merdeka, is still work in progress. Dan mari sama-sama kita bertekad dengan pertemuan malam ini, kita sempurnakan pembentukan bangsa Malaysia melalui kerajaan perpaduan ini berteraskan Malaysia Madani. Terima kasih. Salam Aid Mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kami, Set Paul, Kementerian Kewangan. Terima kasih kepada Tok Abah atas ucapan beliau tentang kerangka Malaysia Madani. Bahawa kita tahu Malaysia Madani ni bukan benda yang baru sebenarnya. Seperti yang didakwa beberapa pihak, dia ni guna Madani dulu, dia ni guna Madani dulu. Rupanya lepas Tok Abah ucap, rupanya Madani dah berpuluh-puluh tahun dah dalam orang kata pemikiran dan idea Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebelum tu saya menjemput mengalu-alukan kehadiran setiausaha politik kepada Menteri Kewangan yang saudara Kamil Munim.
Dan seterusnya saya ingin menjemput sebelum kita serahkan kepada saudara moderator, sebelum kita mulakan majlis dialog kita pada malam ini, saya menjemput saudara Tunku Nasrul Tunku Abaidah, Setiausaha Akhbar Kanan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, untuk memberikan sedikit ucapan dan mengalukan kehadiran hadirin hadirat, dan beliau merupakan orang kata penganjur bersama majlis kita pada malam ini. Baik, terima kasih saudara pengerusi majlis. Saya tidak berhajat untuk bercakap panjang sebab kita akan mendengar kepada, kita akan memberi fokus kepada sesi dialog sebentar lagi daripada panelis kita. Sebelum itu saya ingin yang dihormati Datuk Sri Samsul Iskandar, Datuk Sam selaku wakil daripada Pejabat Perdana Menteri, Ketua Setiausaha Politik, Datuk Luqman, Datuk Abah, Saudara Kamil dan seterusnya, Abang Kakak Laskar Cyber yang saya hormati sekalian. Saya tidak akan bercakap panjang, saya menghargai jasa kalian yang sanggup turun pada hari ini untuk kita dalam majlis silaturahim menyambut Aidilfitri, dan dalam masa yang sama untuk saya di Pejabat Perdana Menteri dan juga rakan-rakan SUA saya yang juga hadir pada malam ini untuk berkenalan dengan abang kakak sekalian yang saya kira memainkan peranan yang cukup besar dalam membantu proses ataupun dalam membantu menyampaikan inisiatif Kerajaan Perpaduan dan juga inisiatif kerajaan iaitu Malaysia Madani ini. Jadi saya kira peranan abang kakak sekalian ini cukup besar dan saya memang hargainya sedari awal lagi Datuk Sri Anwar mengambil alih kerajaan, dan usaha abang dan kakak ini semua bukannya terhenti di sini, tidak, tapi ia berterusan. Dan engagement kita pada malam ini juga bukan engagement yang pertama dan juga yang terakhir. Kita akan lakukan lebih banyak engagement dengan Laskar Cyber sekalian di masa akan datang, di mana kalian ini merupakan main ataupun key person saya dan juga rakan-rakan saya di SUA kementerian yang lain untuk memberikan orang kata ataupun mendapatkan pengisian daripada abang dan kakak sekalian untuk membantu proses kerajaan ini sebenarnya. Dan pagi tadi saya sebenarnya mengadakan mesyuarat dengan rakan-rakan SUA di semua kementerian. Dan pesan saya kepada mereka ialah untuk lakukan engagement dengan Laskar Cyber kita ini dengan lebih berskala besar, kerana kita akan menghadapi PRN di 6 negeri selepas ini. Jadi kita perlu, tak boleh dah gear low ni, dah kena gear 5, gear 6 untuk pastikan inisiatif Kerajaan Perpaduan dan untuk pastikan 6 negeri nanti kita mampu lakukan yang terbaik. Ya, kita mampu lakukan yang terbaik. Jadi itu pesan saya kepada mereka, lakukan engagement yang sebesar-besarnya boleh. Saya boleh tak mau dah yang kecil-kecil. Kami pun di Jabat PM ini bukan kata perfect, tidak. Engagement itu berterusan dan saya jemput abang dan kakak Laskar Cyber semua ni untuk sama-sama membantu kami, membantu saya memberikan pandangan. Input kalian cukup bermakna. Kita sama-sama kumpulkan keringat ataupun cairkan idea, kerah idea untuk sama-sama membantu kerajaan, membantu Datuk Seri Anwar Ibrahim, membantu menteri-menteri kabinet semua ni dalam menggerakkan inisiatif kerajaan dan juga Malaysia Badani. Saya kira itu sahaja. Saya tak mau ambil masa yang lama. Saya akan memberikan floor ini kepada panelis kita untuk berbicara berkenaan topik yang telah pun saudara semua maklum. Baik, terima kasih. Jadi terima kasih kepada saudara Tunku Nasrul. Jadi ingat, kita terus masuk ke gear 6. Untuk kita masuk gear ni, kita minta rakan-rakan yang sedang menonton live untuk kita sama-sama share, biar ramai lagi kawan-kawan kita di luar sana yang boleh melihat secara langsung dialog kita pada malam ini. Yang hadir Laskar Cyber pun 800 orang yang hadir malam ni. 800 orang, masing-masing ada 100 kawan. Share, 8,000 tengok, 8,000 share. Dan tanpa melengahkan masa, saya serahkan majlis kita pada malam ini kepada saudara moderator yang berbahagia, Datuk Dr. Azizan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera, selamat malam, selamat Hari Raya Aidilfitri. Kita ucap terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan, datuk-datuk, datin-datin yang sudi hadir ke Auditorium Aras 4 Menara Datuk ON. Penerangan UMNO dan komunikasi strategik dengan kerjasama Laskar Cyber, hari ini kita menganjurkan satu majlis, satu program, dan ini adalah satu peluang yang baik untuk kita bertemu muka. Saya tengok ramai muka-muka baru yang mungkin pertama kali menjejakkan kaki. Selamat datang ke bangunan Menara Dato' ON, dan insyaAllah kita jemputlah datang nanti semasa convention nasional Kerajaan Perpaduan yang akan diadakan pada 14 hari bulan 5 hari Ahad ni, bermula jam 10 hingga 6 petang. Jadi kita, tema baju kita pada hari tu, saya nak promo sikit lah, tema baju kita pada hari tu adalah putih. Jadi pakailah apa saja asalkan berwarna putih. Kita putihkan apa ni, di persekitaran dalam dan juga Dewan apa ni, Merdeka nanti. Baik, saya kenalkan kepada yang tak kenal, saya Azizan Abdul Majid daripada Penerangan dan Komunikasi Strategik UMNO Malaysia. Di sebelah kanan saya, Panglima Perang UMNO yang saya ingat dia demam pun dia cakap. Dia demam pun dia bercakap, orang tak suruh pun dia bercakap. Jadi dia bercakap tiap-tiap malam, iaitu sahabat saya Datuk Dr. Lokman Nur Adam. Bagi tepukan kepada Datuk Lokman. Dan di sebelah kiri saya, orang yang tak asing lagi, kalau dulu dia kata saya, saya kata dia kan. Tapi hari ini dia duduk sebelah, salam sikit. Beliau adalah Datuk Seri Iskandar Samsul Iskandar Ahmad Akin, setiausaha politik kanan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kita ucap selamat datang kepada Datuk Seri Samsul Iskandar. Inilah sahabat-sahabat baru kita, inilah rumah baru kita, inilah bumbung baru kita, dan insyaAllah semoga Allah mentakdirkan 5 tahun ke sekurang-kurangnya 5 tahun akan datang kita masih di sini. Dan kita carilah sampai ke lubang cacing penebuk-penebuk atap yang masih aktif. Dalam live pun saya nampak masih aktif lagi. Jadi tak apa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita nak bercerita sikit tentang Madani. Tadi Atuk Abah, terima kasih dah berkongsi tentang apa itu Madani. Kalau Atuk Abah dulu dah lama dah cerita ni, saya pun mendengar cerita ni daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim masa saya sekolah di ITM dulu. Dah dengar dah cerita Madani. Tak tahu 25 tahun selepas tu, saya pun sampai dah botak lah, daripada ada rambut dah botak, baru dengar balik pasal Madani ni. Baik, kita easy je malam ni, jangan stress-stress, kita boleh sembah. Tengok kalau masa kita cukup, kita buka kepada soalan, simpan soalan. Baik, awal mula kepada Datuk Lokman lah. Dia pun tak tahu soalan apa saya nak tanya, memang saya bagi soalan. Tapi orang kata suka hati saya lah, saya nak tanya soalan apa kan. Baik, kepada Datuk Lokman, masyarakat hari ini kalau kita tengok, bila bercerita tentang Madani, kalau kita tengok muka seorang-seorang berkerut-kerut dahi untuk mereka memahami apakah Madani itu dan apakah nilai dan prinsip Madani itu mampu memberi manfaat atau sebaliknya kepada kehidupan mereka. Sila Datuk Lokman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Salam satu Malaysia. Kita pun ada salam satu Malaysia lagi. Ingat lagi ya. Salam keluarga Dr. Malaysia. Azizan. Salam keluarga Malaysia. Salam keluarga Malaysia. Salam keluarga Malaysia. Saudara Datuk Seri Samsul Iskandar Mak Akin, Tok Abah, saudara Kamil, rakan-rakan seperjuangannya saya kasih sekalian. Tambah-tambahnya saya ucap terima kasihlah di atas tidak ketinggalan Tengku Nasrul, ketua Susah Akbar Perdana Menteri yang turut hadir pada menjayakan program kita pada malam ni. Peringkat awal kita bercadang untuk buat majlis hari raya saja, peringkat awal lah, peringkat awal. Namun saya dihubungi oleh sahabat kita, kita tukar. Sebelum ni sebenarnya, semenjak kita membentuk kerajaan bersama, kita dah buat group community. Community tu sekejap je, beberapa hari dah 5,000 orang. Kemudian kita buat group community kerajaan perpaduan yang kedua pun sudah 4,000 lebih.
Sekarang komuniti dah tak boleh lebih 2,000. Tak tahu apa masalah dengan WhatsApp ni. Kan? So kita tukar, kita buat penerangan punya komuniti pula. Dan alhamdulillah kita sebenarnya dah buat majlis berbuka puasa sekali dengan komuniti kerajaan perpaduan ni. Dan hari ini baru betul-betul. Kalau sebelum ni Mustafa Kamil Ayub ada Zulkifli, Captain Zul. Hari ni nampak kehadiran lebih kurang sama rata, sama rata. Maknanya BN dengan PH lebih kurang 400 lebih. Saya ucap terima kasih tahniah di atas keterbukaan tuan-tuan. Walaupun saya nak beritahu saudara, bukan satu perkara yang mudah kerana sebelum ni kita berperang di antara satu sama lain. Dan saya tak salahkan tuan-tuan sehingga hari ini masih ada yang tak boleh move on lagi. Ini kita kena terima hakikat. Sebab masa kita berjuang dulu, kita berjuang nak pastikan BN memerintah secara bersendirian. Walaupun kita dalam keluarga Malaysia, dalam tu ada bersatu, ada PAS. Kita berjuang nak BN go solo. Kita nak BN menang secara bersendirian. Saya rasa saudara Datuk Seri Sam juga, dia nak supaya PH menang secara bersendirian. Betul tak betul? Betul. PN pun sama juga tuan-tuan. Tapi bezanya PN tahu dia memang tak boleh bentuk kerajaan secara bersendirian. Maka dia ada bantuan daripada dalaman UMNO yang membantu dia untuk sabotaj kita yang menyebabkan akhirnya dia pun tak merasa jadi kerajaan. Saudara. Dah cukup jumlah. Apa yang pasti, kita kena akur bahawa tak ada satu parti politik pun mendapat mandat rakyat untuk membentuk kerajaan. Dalam erti kata lain, rakyat tak nak satu parti pun memerintah secara bersendirian. So ini ialah pilihan rakyat. Betul yang Tuan Agong minta supaya kita ni bentuk kerajaan perpaduan. Memang betul. Tetapi jangan lupa, sebelum yang Tuan Agong buat keputusan, rakyat yang membuat keputusan, dia tak nak bagi semua orang memerintah secara bersendirian, dia suruh kita berpakat. Cuma perkataan berpakat tu bila Kebawah Duli Tuanku memanggil Perikatan Nasional dan juga Pakatan Harapan, pada ketika itulah Tuanku mengesyorkan, menitahkan supaya Perikatan Nasional berpakat dengan Pakatan Harapan. Tapi angkuhnya tuan-tuan, ini pun kita kena bersyukur kepada Allah SWT. Kerana bukan semua orang tiba-tiba Allah Ta'ala kurniakan kebodohan yang luar biasa. Ini kita kena terima hakikat. Tuan-tuan, daripada boleh jadi timbalan Perdana Menteri, boleh elak daripada jadi kluster mahkamah, tiba-tiba Allah Ta'ala kurniakan kebodohan kepada dia. Dan dia tolak dengan angkuhnya, dia tak peduli yang mengusulkan, yang menitahkan ni ke bawah duli tuanku, dia tak peduli. Kita jangan lupa ni tuan-tuan, ni sejarah. Sebab tuanku minta dia orang ni bergabung. Tuan-tuan rasalah, adakah Muhyiddin tak boleh terima Pakatan Harapan atau Muhyiddin tak boleh terima dia tak dapat jadi Perdana Menteri? Yang mana satu betul tuan-tuan? Sebenarnya tuan-tuan, saya cakap terus terang, kalau tuanku ketika itu dia kata disebabkan jumlah Perikatan Nasional pada ketika itu baru 73 kursi, kurang daripada Pakatan Harapan. Kalau tuanku kata biarlah Muhyiddin kerana dia ada pengalaman, biar dia jadi Perdana Menteri, Anwar jadi Timbalan Perdana Menteri, agak-agak Muhyiddin terima tak tuan-tuan? Confirm terima. Betul tak? Tapi tak tahulah tuan-tuan. Kalau tengok Haji Hadi, dia tahu jumlah cukup je. Tapi tuan-tuan, Muhyiddin lagi teruk. Dia tak boleh bezakan 84 dengan 73 mana lebih banyak. Ini lebih parah. Sesedara, akhirnya dia tolak mentah-mentah. Jadi bila dia tolak, Kebawah Duli Tuanku, sesedara mengusulkan supaya BN bersama. Dan BN, kita daripada dulu tuan-tuan, tak kira lah tuanku bersama kita ke, tuanku tak bersama kita ke, orang berguling depan kereta tuanku ke, kita konsisten, kita mendukung institusi diraja. Betul tak betul? Betul.
Itu sebab saudara, bila tuanku titah, kita pun setuju. Dan selepas dah setuju tu, kita balik, kita dapat mandat daripada ahli parlimen kita, dapat mandat daripada parti kita, dan akhirnya alhamdulillah tuan-tuan, 24 hari bulan November, Datuk Seri Anwar Ibrahim angkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Saudara, lepas itulah kita tengok akhirnya kita ada bukan setakat simple majority, kita ada 2/3 di parlimen. Tuan-tuan, ini satu titik permulaan. Kalau kita tidak ada 2/3, tidak ada 148 kerusi di parlimen, tuan-tuan, apa juga slogan kita, Malaysia Madani ke, keluarga Malaysia ke, satu Malaysia ke, ianya tidak akan menjadi, tuan-tuan. Kerana disebabkan apa yang berlaku tahun 2018, tuan-tuan tengok, tuan-tuan mengundi sekali, tuan-tuan dapat 3 Perdana Menteri. Betul tak betul? Saya harap tuan-tuan, saya harap ini kali terakhir kita ada dalam satu penggal lebih daripada satu Perdana Menteri. Kerana yang akhirnya rugi, yang akhirnya tidak dapat kita bela, ialah rakyat. Rakyat. Hari ini kita tengok tuan-tuan, saudara, walaupun kita dah bersama, kita dah ada dalam satu pasukan, namun ada juga yang masih tidak berpuas hati. Mungkin ada tak puas hati sebab itu, sebab ini. Ada dia suka kemah besar, dia tak nak kemah yang kecil. Ada yang suka yang lebih tua jadi Perdana Menteri. Ada yang suka yang belum pernah jadi Perdana Menteri. Ada yang nak itu, nak ini. Saudara, kita tak boleh puaskan hati semua pihak, tuan-tuan. Tetapi hari ini, saudara, kita ditakdirkan Allah Ta'ala kita bersama. Walaupun kita dah berperang sangat lama, tuan-tuan. Kalau tanya dengan Tok Abah ni, ketika dia Yayasan Gerak Bakti. Yayasan Gerak Bakti ni, tuan-tuan, ni syarikat di bawah Pergerakan Pemuda UMNO lah, tuan-tuan. Ramai orang tanya saya, ni apa pasal gembira sangat pergi tengok Anwar The Untold Story. Yang dia orang tak tahu, Sam, ni cerita kita orang, tuan-tuan. Cerita kita. Ramai orang tak tahu yang reformasi ni semua sekali, geng-geng pemuda UMNO, bila Datuk Seri Anwar Ibrahim dipecat, 10 orang orang UMNO ni dipecat. Malah bila Datuk Seri Zahid Berseloroh, dia kata reformasi, kena balon juga. Ramai tak tahu bahawa orang pertama yang bangkit tentang reformasi ialah Datuk Zahid. Ramai orang tak tahu yang sebenarnya yang menyebabkan Mahathir marah dan bertindak ke atas Datuk Seri Anwar Ibrahim ialah bila mana Datuk Seri Anwar melalui Pergerakan Pemuda UMNO, dalam ucapan dia, dalam ucapan dasar Ketua Pergerakan Pemuda UMNO pada ketika itu, Datuk Zahid membangkitkan soal KKN, kronisme, korupsi dan nepotisme. Nepotisme ni yang anak beranak, ya tuan-tuan. Kalau tak faham anak beranak, cuba fahamkan kenapa tidak ada seorang pun anak Mahathir jutawan. Semua bilioner, tuan-tuan. Ini tuan-tuan kena faham. Jadi saudara, hari ini sebenarnya ramai tak tahu Datuk Seri Anwar dan rakan-rakan yang dulu mereka lawan dengan Tun Dr. Mahathir. Tapi sebelum Datuk Seri Anwar kenal tentang kebobrokan Tun Dr. Mahathir, kita ucap tahniah kepada Tengku Razali. Mereka lagi lama dan tahu tentang kebobrokan Tun Dr. Mahathir. Yang mana tak kenal, terdiri daripada penyokong Fatlah, mereka hanya tahu pada tahun 2008. Bila mana Mahathir keluar daripada UMNO, sanggup menyerang Fatlah sehingga kita hilang 6 buah negeri. Dan kemudian diikuti ketika apa ni, serangan dilakukan ke atas Datuk Seri Najib. Datuk Seri Najib jadi mangsa Tun Dr. Mahathir. Ramai baru kenal. Hari ini sebenarnya tuan-tuan, kalau dulu musuh keadilan ialah Mahathir Mohamad, hari ini tuan-tuan, siapa musuh kita, tuan-tuan? Sama je. Betul tak? Musuh kita tetap orang yang sama. Cuma Allah Ta'ala tu maha berkuasa, tuan-tuan. Akhirnya dia bawa kita kembali, menyedari bahawa hanya ada satu orang mangkuk ayun tak berguna. Orang tu namanya si tua puaka bernama Mahathir Mohamad. Itu je. Okey. Terima kasih, Tuan Rahman.
Saya ingat dia belum minum air dia. Saya tak tahu kenapa dia tiba-tiba dia turun naik angin kan. Jadi minum dulu. Habis soalan saya tunggal langgang nak tanya tadi. Dia sebagai MC ada hak untuk bertanya apa soalan. Saya sebagai panel ada hak untuk jawab yang mana saya nak jawab. Aduh. Okey, terima kasih kepada Tok Luqman. Saya ingat banyak dah yang telah disentuh. Baik, sekarang ini kita nak backtrack sikit kepada Datuk Samsul. Kita nak bagi tahu kepada rakyat semua. Tok, kalau kita tengok daripada majoriti mudah apabila pembentukan, apabila PH bersetuju bersama dengan Barisan Nasional, kemudian menggamit GPS dan GRS, akhirnya rakan-rakan lain pun masuk ke dalam konsortium yang ada sehingga kita mendapat 148 undi. Dari tarikh itu hingga sekarang, kita melihat kestabilan ini semakin lama semakin kuat. Tetapi, soalannya, apakah kita nak membiarkan pihak-pihak ini bermaja lela untuk memecah belahkan kesatuan yang telah sedia kali wujud selama 6 bulan ini? Sila. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam reformasi. Balance lah. Terima kasih Datuk atas soalan yang diberikan dan sahabat saya Saudara Luqman, Kas Tanah SA tahun 2001. 98 sekali. Sebab tu dia marah dengan Mahathir sebab dia kena tahan. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mengambil inisiatif untuk menganjurkan program ini. Separuh dalam Dewan ni first time datang PWTC ni. Pernah juga dulu saya ingat Timbalan Menteri bila dah sukan turun ke Madega UMNO kat sini. Kalau Adam punya tim ada lihat malam ni. Tetapi proses politik itu bergulir dan berjalan. Dan tentunya yang kami ini dulu bermula pada tahun 1998 melalui proses itu dan along the way kita belajar melalui pelbagai pengalaman. Dan akhirnya seperti mana yang Datuk tanyakan tadi, bukan mudah untuk kita membentuk satu pasukan. Saya fikir dari segi dinamik politik selepas ini, saya percaya ramai para-para profesor dalam bidang sains politik ini akan melihat model Malaysia ini dan mengkaji dari segi bagaimana politik kita berkembang daripada selepas PRU yang 2018, melihat pelbagai perubahan dari segi kepimpinan Perdana Menteri dan akhirnya sampai ke satu peringkat kita dihidangkan dengan suatu cabaran oleh rakyat bahawa tidak ada satu pun parti yang boleh diangkat atau mendapat majoriti menjadi Perdana Menteri. So sebenarnya bukan mudah. Saya fikir bagi pemain-pemain politik lah, saya, Luqman, kawan-kawan lain yang bertanding, saya lagi lah bertanding lawan Datuk Zaid Presiden, tuan-tuan, bagan Datuk apa yang diorang tak kata ke saya kan? Sampai pakai parang semua, tapi Panglima Melaka kita steady ya. Dan sekarang saya satu pejabat, dia tingkat 4, saya tingkat 2. Hari-hari jumpa Datuk Zaid. Adakah ia mudah? Tidak mudah. Sesiapa berada di dalam kedudukan kita yang menjadi pemain politik yang saya fikir bukan kaleng-kaleng kan, betul-betul punya lawan. Tetapi akhirnya kita dihidangkan dengan satu realiti. Apa dia realitinya? Kita kena gundik. Di situ kita harus ingat kata-kata wisdom ataupun kata-kata hikmah orang Melayu dulu kan, yang sebut soal bulat air kerana pembetul, bulat kata kerana muafakat. Mungkin orang ingat biasa kita dengar kan, muafakat. Sebenarnya bukan mudah untuk membentuk permuafakatan ini. Dan permuafakatan ini difaham dalam kerangka yang lebih besar, iaitu kita tidak mahu negara kita terus ketinggalan. Kalau tiada muafakat, kalau tiada tolak ansur, ada kumpulan nak tolak je, ada kumpulan nak ansur je, tak boleh. Mesti ada tolak, mesti ada ansur. Barulah jadikan muafakat ini, di mana akhirnya, apa yang telah pun kita lihat
sepanjang tempoh daripada selepas pilihan yang lepas ini, rakyat majoriti telah melihat di sana terletak kebijaksanaan. Di kalangan pemimpin-pemimpin utama parti, melupakan segala cemuhan politik yang berlaku sebelum ini untuk membentuk sebuah kerajaan bagi memimpin Malaysia. Sebab itu kalau saudara-saudari lihat, dari segi prosesnya, selepas daripada Datuk Seri Anwar mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri, kabinet dibentuk, beliau tidak tunggu lama. Kalau tengok tarikh dia, 19 Disember, kita cabar di dalam parlimen. Itu proses politik. Walaupun orang kata jangan bawa lah. Sebelum tu pun dah ada dah. Kita ada numbers dan sebagainya. Tetapi kita tunjukkan bahawa dalam proses pembentukan kerajaan dan kepentingan negara ini, kita gunakan parlimen untuk menguji apa yang cakap-cakap sebelum ini. Akhirnya 19 Disember, walaupun di sebelah sana pembangkang buat kata Perdana Menteri mengigau lagi. Kalau dulu dah mengigau, sekarang nak mengigau lagi. Ada jumlah. Tetapi waktu undi, tak ada seorang pun yang bangun dalam parlimen mencabar keputusan itu. Jadi pada saya, selepas 19 Disember itu, terus sebulan selepas itu 19 Januari, digagaskan apa disebut sebagai Malaysia Madani ini. Kenapa ada gagasan ini? Supaya gagasan ini kita harap, ataupun Perdana Menteri mengharapkan dapat mengikat semua kumpulan-kumpulan yang bergabung di bawah kerajaan perpaduan. Sebab bukan mudah untuk ada satu ikatan ini. Dan rakyat akan tanya, ataupun tokoh-tokoh politik, para-para pengamal-pengamal politik akan tanya, kenapa kita harus bergabung? Kerana kita mahu kestabilan. Dan kestabilan itu sangat penting. Sebab rakyat pada PRU yang lepas, mereka keluar mengundi. Dia tak kira pun nak undi mana. Kan? Sebagainya undi kerana duit, sebagainya undi kerana TikTok, macam-macam lah. Kan? Tetapi akhirnya bila selesai kiraan undi, di sana kita lihat, tidak ada kumpulan yang dominan untuk menjadi kerajaan. Maka akhirnya dibuat perundingan. Dan untuk perundingan itu, untuk memperkemaskan lagi perundingan ini, maka Perdana Menteri menggagaskan apa dia sebut sebagai membangun Malaysia Madani. Dan proses ini pada saya itu cukup cantik dan harus dijadikan model. Kenapa saya kata harus dijadikan model? Sebab negara kita ini, kalau banding dengan negara jiran yang lain, baik Indonesia, Singapura, Thailand, mereka kebanyakannya adalah sebuah negara yang mono. Mana sesuatu bangsa saja. Kalau Indonesia, 90% merupakan Muslim, Jawa. Di Thailand, satu. Filipina pun satu. Tetapi dalam negara kita, kita ada pelbagai bangsa. Sabah dan juga Sarawak. Hari ini saya decide untuk pakai baju batik Sarawak. Sebab kita ada komponen GPS daripada Sarawak. Dan kita kena tunjuk bahawa kita bersedia untuk bersama, kerana rakyat di luar sana melihat selepas selesai pilihan raya, mereka mahukan keputusan. Mereka mahukan tindakan-tindakan politik ataupun kebijakan-kebijakan kerajaan, dasar-dasar kerajaan yang boleh membantu mereka. Sebab itu pada saya, kalau ada kumpulan-kumpulan lain kata dia ada nombor dan sebagainya, kita ikut cara PMX. Ada nombor, bincang kat parlimen. Jangan sembang kari dekat luar. Kan? Kerana kita tahu, mereka ini merupakan kumpulan pembangkang yang pada sampai ini, saya tahu ramai yang tengok di luar sana, saya nak tanya apa dasar yang kamu kemukakan sebagai alternatif untuk menggugat Malaysia Madani ini? Ada tak pemimpin-pemimpin bangkang kemukakan, ini idea kita, ini dasar kita, ini merupakan hala tuju kita? Tak ada. Betul kata sembang kari je. Ketua bangkang pun cabar. Dia kata, macam-macam lah. Dia kata kepada Perdana Menteri, tak apalah, kerja dia memang pembangkang. Sebab tu dia jadi ketua pembangkang. Jadi segala bangkang itu dia jadi ketua. Tetapi pembangkang, biarlah konstruktif. Jangan jadi bebal. Kenapa? Yeah, nak bangkang. Bangkang, apa idea dia? Apa alternatif dia? Sebab tu dalam konteks ini, yang bagusnya dalam politik Malaysia ini adalah di sana wujudnya keterbukaan. Kerajaan bersedia untuk dikritik, dan pembangkang pun kalau kritik tiada masalah. Gunalah apa-apa idea dan pandangan mereka. Tetapi bagi rakyat, mereka mahukan result. Demokrasi
must deliver, Datuk. Demokrasi itu mesti deliver apa expectation rakyat. Dan ini sebenarnya bermula daripada insyaAllah convention perpaduan hari Ahad ini. Saya fikir kita akan terus gear kepada rakyat dengan tugas dan kerja yang jauh lebih berat. Saya percaya laskar cyber kita ini bukan sekadar untuk memberikan penjelasan tentang dasar-dasar kerajaan, tetapi juga untuk menjawab dengan tuntas, dengan tegas apa yang difitnahkan oleh pembangkang. Pada saya, fitnah kita tak boleh tolerate. Kalau tanya apa tindakan, saya fikir yang mana buat fitnah ni harus ditangkap. Yeah. Yang buat cacian yang pada saya melampau ni, mereka ni kena baca Sajak Usman Awang tentang Melayu. Kalau dia betul Melayu, bila dia nak maki pun cara maki berpantun. Kan? Ingat dulu kalau kita maki UMNO dulu kan, masa kita dalam keadilan. Ada. UMNO dulu haram sudah. UMNO sekarang haram jada. Contoh dulu kan. Cara maki tu ada style. Kan? Ada. Itu cara orang Melayu. Betul. Sekarang ni tak ada lah. Sekarang ni tak ada. Sekarang ni kita kena cari pantun-pantun yang damai. Kita cari pantun yang tidak melakukan provokasi. Misalnya saya ingat satu pantun. Terbang kunang di tengah malam, hingga masuk di tiang seri. Tangan kanan ajak bersalam, apa maksud pisau di kiri? Itu contoh. Itu pantun-pantun provokasi. Tapi pada saya, kita mesti bergerak di atas landasan yang tepat. Dan pimpinan utama telah tunjukkan bahawa kita ada muafakat yang baik. Kita bermula dengan premis yang baik, iaitu insyaAllah akan ada satu convention yang akan mengemblingkan semua kekuatan kita. Hari ini contohnya, dan ini satu digital yang baik, semua pakar ada dalam ni. Kan tak? Dulu saya dalam sebagai ketua penerangan keadilan dan kemudian pakar terhadapan, apa yang saya tak buat dekat Barisan Nasional UMNO dulu, semua pakar ada. Ya, dan saya percaya seluruh lomba pun punya pakar-pakar. Jadi kepala-kepala pakar ni kita combine. Boleh tidak? Jadi kita kalahkan insyaAllah Perikatan Nasional dalam pilihan raya negeri yang akan datang. Itu sasaran. Terima kasih Tok Samsul. Inilah orang politik dia jadi macam ni lah. Baik. Saya nak kita selesaikan ada satu naratif yang bukan mengganggu ahli politik, tapi banyak mengganggu di peringkat akaunmi kedua-dua parti. Kalau saya baca komen-komen ni, antara yang menarik minat saya nak minta Tok Lokman ulas ialah tentang kononnya kerajaan perpaduan yang dibentuk ini sebenarnya bukan berlaku dengan ketentuan Allah, tetapi benda ini sudah lama dirancang di antara seorang cikgu dan anak muridnya. Perkara ini diulang dan diulang dan diulang sehingga ramai yang percaya, sedangkan hakikat yang berlaku ialah kerajaan yang terbentuk ini disebabkan pola pengundian rakyat Malaysia. Saya pas pada Tok Lokman untuk jawab. Okey. Pertama sekali saya nak beritahu apa punca sehingga wujudnya fitnah begini kan. Kita kena tahu bahawa di dalam UMNO dulu pun memang ada satu kumpulan Boleh dengar ni? Memang ada satu kumpulan yang dia selesa dengan Muhyiddin. Sebab apa dia selesa? Sebab bila dia bersama dengan Muhyiddin dalam kerajaan Perikatan Nasional, dia ada jawatan menteri. Dia jadi Timbalan Perdana Menteri, dia jadi menteri-menteri, jadi dia selesa. Bila kemudiannya Muhyiddin diturunkan dan Muhyiddin pula ada hak untuk pilih siapa pengganti dia yang boleh menjaga kepentingan dia, orang tu jadi Perdana Menteri. Kan? Itu sebab saya tak sebut keluarga Malaysia. Saya masih lagi sebut satu Malaysia. Sebab bagi saya keluarga Malaysia ni keluarga Muhyiddin. Yeah. Itu je sebenarnya. Jadi mereka ni dia nak menghalalkan pengkhianatan dia. Bila mana parti buat keputusan, kita kena tarik sokongan terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dia orang tak nak. Maka dia mereka cerita mengatakan bahawa mereka nak tarik sokongan daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk memberikan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya tak nafikan memang ada surat dihantar. Kena tahu ya tuan-tuan Kalau misalnya kita nak turunkan Muhyiddin Yassin, UMNO kata kita nak bentuk kerajaan.
memang akan diketawakan oleh kebawahan di tuanku. Sebab UMNO ketika tu ada 42 BM ada 42 kerusi saja. Yang ada 90 lebih ahli parlimen, dan kalau ditambah dengan kita punya sokongan ialah Dato' Sri Anwar Ibrahim. Memang saya tak nafikan ada surat dihantar supaya Dato' Sri Anwar Ibrahim boleh buat move untuk buat kata orang tu cuba untuk menukar ataupun buat undi tak percaya ke atas Tan Sri Mahyudin Yassin. Tetapi sebenarnya saudara, langkah ni ialah nak memastikan bahawa Muhyiddin dapat diturunkan. Kerana walaupun kita ada 42 ahli parlimen, 35 orang tak nak, walaupun diarahkan oleh parti, mereka tak nak menarik sokongan. Malah mereka buat satu press conference bersama. Masuklah MIC ketika itu, MCA bersama dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Saya nak beritahu dengan tuan-tuan, mereka ni memainkan agenda mengatakan bahawa ada hubungan antara Datuk Seri Zahid dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim nak membentuk kerajaan yang dipanggil sebagai jajaran baru. Itu sebab bila benda ni berbangkit, Datuk Seri Zahid seperti mana yang diungkapkan oleh Datuk Seri Ahmad Maslan, Datuk Seri Zahid terpaksa bersumpah dengan kalimah wallahi wabillahi watallahi, menafikan bahawa dia nak bawa UMNO yang nak tarik sokongan daripada Muhyiddin tu untuk bekerjasama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerana tuan-tuan, niat kita ialah supaya pilihan raya diadakan segera. Kita nak pilihan raya bukan baru tuan-tuan, daripada bulan Februari tahun 2020 sebelum Muhyiddin menjadi Perdana Menteri tu, kita nak supaya pilihan raya diadakan. PAS pun ketika tu nak supaya pilihan raya diadakan. Itu sebabnya dalam pimpinan agung selepas tu, Presiden kena sebut dalam ucapan dasar dia, dan akhirnya ucapan dasar itu diluluskan dan menjadi ketetapan pimpinan agung UMNO, no Anwar, no DAP, no Bersatu. Tapi geng-geng yang pro pengkhianat ni, saudara, yang pro Perikatan Nasional, dia cakap Datuk Zahid janji no Anwar, no DAP. Tapi bab no Bersatu ni dia diam je. Betul tak betul? Betul. Yang itu dia diam je. Jadi saya nak beritahu saudara, memang Datuk Zahid dah bersumpah untuk dalam pilihan raya umum yang ke-15 kita go solo. Saya nak tanya tuan-tuan, Datuk Zahid tunaikan tak janji ni? Tunaikan. Dan akibatnya saudara, kita berhadapan dengan geng-geng kita sendiri yang mengkhianat, yang membantu pihak musuh untuk melengahkan pilihan raya. Cuba tuan-tuan bayangkan kalau pada bulan 3 ketika tu geng PKR pun tak boleh angkat muka, geng DAP pun tak boleh angkat muka, geng apa ni Bersatu tak boleh angkat muka, geng GTA hilang deposit di semua kursi dia bertanding. Kalau ketika itu kita buat pilihan raya, boleh menang tak tuan-tuan? Boleh. Salah satu sebab kita tak nafikan, bukan kerana kita kuat tuan-tuan, kerana musuh kita kucar-kacir ketika itu. So timing is very important. Dan ketika itu tuan-tuan, wabak COVID ni masih lagi diberitakan macam dahsyat, dan untuk berlaku adil lah saudara, saya tak kata PH tak kuat. Tetapi saudara kena ingat, sokongan PH kebanyakannya datang daripada Chinese and Indian voters. Dan Chinese voters, they are very health conscious. Dia orang ni takut tuan-tuan. Takut mati. Maknanya dia akan elak daripada keluar pilihan raya. Itu sebabnya saudara, kita lihat di Melaka, di Johor, kita kena terima hakikat, bukan kerana BN kuat sangat, tetapi kerana wabak itu masih lagi digambarkan cukup berbahaya. Maka geng-geng the Chinese voters ni ramai tak keluar mengundi. Dan kalau misalnya ketika itu kita ambil kesempatan, kita buat pilihan raya, saya berani jamin tuan-tuan, BN memerintah secara bersendirian. Betul tak betul? Yang marah ya, ni macam strategi, strategi tuan-tuan. Jadi saya nak beritahu saudara, kalau ada orang lagi masih cakap tentang benda ni, jawapan dia senang tuan-tuan. Datuk Zahid bersumpah itu
dan kita buat ketetapan dalam perhimpunan agung UMNO ialah bagi menghadapi pilihan raya umum ke-15 BN Go Solo. Tetapi lepas pilihan raya umum ke-15, rakyat buat keputusan tak nak bagi sesiapa pun pemerintah. Tuanku bagi peluang pada PN dan PH. Tapi PN tolak. Bila PN tolak, kan kita tahu ada geng kita nak supaya kita jadi pembangkang. Tapi saya nak tanya, kalau PN nak jadi pembangkang, kita BN pun nak jadi pembangkang, siapa nak jadi kerajaan? Sebab nak jadi kerajaan, nak jadi pembangkang, mesti ada yang jadi kerajaan. Tapi tak ada siapa boleh bentuk kerajaan. Dan tuan-tuan, sesedara, ramai orang boleh cakap lah, kita boleh jadi pembangkang dan sebagainya. Sesedara, kita tengok tuan-tuan, kita jadi pembangkang sekejap. Zaman Muhyiddin, zaman Mahathir dan Muhyiddin, apa jadi pada pemimpin-pemimpin UMNO? Habis disumbatkan dengan pendawaan terpilih. Betul tak betul? Eh? Kalau ketika itu, bila PN tolak, BN mengambil keputusan pun tolak. Last kali apa jadi? Mungkin boleh buat pilihan raya. Tapi tuan-tuan tahu tak, belanja nak buat pilihan raya setengah mati tuan-tuan. Dan kita tengok kepada ketika itu, bagaimana kekayaan Muhyiddin Yassin dan rakan-rakan seperikatan nasional dia luar biasa banyak duit ni tuan-tuan. Cuba tuan-tuan bayangkan, kalau dia dah menang 74 kursi, kita UMNO yang selama hari ni bertanding banyak kursi yang kita menang, kursi Melayu, tiba-tiba dah ada orang lain yang dapat undi Melayu lebih daripada kita. Kita nak buat pilihan raya balik semula ke tuan-tuan? Dalam keadaan pilihan raya lepas pun kita ada duit nak bertanding tuan-tuan. Saya nak beritahu tuan-tuan, belanja yang dibelanjakan oleh Barisan Nasional untuk media sosial keseluruhan sepanjang tempoh pilihan raya yang BNCOM dapat ni tuan-tuan, RM150,000. Saya rasa Sam belanja untuk bagian Datuk pun lebih daripada tu. Tak apa, kalau pun ketika tu kosong, sekarang dah berisi dah. Tak perut dia, saya tak apa. Saya nak cadangkan dia potong perut macam saya juga. Tuan-tuan, jadi kita dah fikir masak-masak. Kalau kita biarkan pilihan raya berlaku balik semula dengan menolak titah tuanku, maka yang in the upper hand tuan-tuan, orang yang berada dalam kedudukan yang advantage ialah Perikatan Nasional. So disebabkan Allah Ta'ala dah bantu Muhyiddin, dah tarik kebijaksanaan dia ni tuan-tuan. Betul tak? Kalau dia bijaksana tuan-tuan, dia terima. Dia timbalan Perdana Menteri hari ni tuan-tuan. Dia jadi kluster mahkamah tak? Confirm tidak tuan-tuan. Confirm tidak. Saudara, itu sebabnya, suka tak suka, kita kena terima hakikat. Kita kena bersama dengan rakan kita Pakatan Harapan. Dan untuk future tuan-tuan, selama hari ni saya nak beritahu tuan-tuan, penat kita ni, terutamanya UMNO ni. Penat. Sebab kita hanya boleh menang di kawasan Melayu saja. Betul tak betul? Boleh kita menang di kawasan bukan Melayu? Tak boleh. Padahal sebelum 2000, tuan-tuan kena faham punca dia apa tuan-tuan Sebabnya si Tua Puaka ni juga. Tuan-tuan, saya nak beritahu kita dengan saudara Sam lah, Datuk Seri Sam. Bila kita keluarkan gambar Anwar Ibrahim ni, ramai orang tak dia cakap Lokman sampai menitik air mata. Macam mana aku tak menitik air mata? Kita sejarah dalam filem tu tuan-tuan. Ketika Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba-tiba ini kita punya pemimpin UMNO tuan-tuan, saya nak beritahu ni. Ramai orang tak sedar, itu timbalan Presiden UMNO lah. Timbalan Presiden UMNO apa dibuat oleh Mahathir ni? Ditumbuknya sampai lebam. Lepas tu dia kata, Datuk Seri Anwar tumbuk diri dia sendiri. Tuan-tuan, saya nak beritahu, ramai orang UMNO kecewa dengan Mahathir. Kita dengan 10 saat detik Datuk Seri Anwar Ibrahim toleh je angkat tu, gambar lebam ni tuan-tuan, kita viralkan satu, bukan masa tu tak ada viral lagi. Itu sebab Mahathir kekal lama tuan-tuan. Kalau tidak 2-3 bulan dah mampus ada. Zaman tu tak ada internet. Itu sebab saya begitu yakin saya boleh tumbangkan Mahathir. Sebab zaman dia 22 tahun, dia kapur macam-macam.
Dia buat macam-macam. Orang Melayu yang tak kerti apa ni kata, oh kita bangga Tun Mahathir buat sepang sakit Formula 1. Yang dia tak tahu itu sebab anak dia suka kereta-kereta mewah laju ni. Anak dia Mozani jadi chairman apa ni sepang sakit Formula 1. Dia buat itu KL Tower. Semua orang bangga. Oh kita bangga Perdana Menteri kita buat KL Tower. Apa ni bukan? KLCC. Yang dia orang tak tahu itulah lambang cinta Mahathir kepada Asmah. Kan huruf H tu. Orang dia tak tahu. Satu, dua-dua tu kontrak Siti Asmah yang buat kerja. Satu dia bagi kat Jepun, satu dia bagi kat Korea. Banyak benda tuan-tuan, ramai yang tak tahu. Saudara, saya dah lupa dah apa benda nak cakap. Jadi, okay. Dah lari banyak ni. Cuma saya nak beritahu dengan tuan-tuan. Saudara, kita hari ini bersama. Selama hari ini, kenapa hubungan kita dengan Bersatu Masalah? Bersatu target group dia Melayu tuan-tuan. Itu sebab matlamat Bersatu ialah tanam UMNO. Kalau kita kerjasama dengan Bersatu yang nak tanam UMNO, tuan-tuan rasalah boleh tak kita berjaya? Tidur satu bantal, mimpi lain-lain, betul tak? Kita tengok sama juga dengan PAS. Target group pun sama. Tetapi saudara, yang takut sangat dengan DAP ni kenapa? DAP takkan bertanding mana-mana kursi yang UMNO bertanding. Betul tak betul? Dia bertanding di kawasan Cina. Yang pening kepala kita ni saudara, setiap tahun, ni yang ramai orang tak tahu. Setiap tahun kawasan Melayu juga yang MCA nak. Dan last kali kursi Melayu yang kita kena bagi. Betul tak? Jadi saudara, bagi saya lah, bagi saya, kesepakatan kerjasama baru ni dia satu rahmah tuan-tuan. Kalau sebelum ni UMNO boleh dianggap, walaupun kita hilang banyak undi Melayu pada yang lepas, walaupun macam-macam sebab, ada kata kerana duit, ada kata kerana fitnah macam-macam, ada kata kerana usaha pembangkang untuk memburukkan imej presiden pun kita tak nafikan, ada betulnya. Tetapi realitinya tuan-tuan, UMNO masih lagi parti yang ada keahlian orang Melayu paling ramai. Hari ni PH ni boleh dikatakan 98% pengundi bukan Melayu menyokong Pakatan Harapan. Apa kelebihan bila yang mewakili Melayu dan yang mewakili Pakatan Harapan ini tuan-tuan berganding bahu, duduk semeja, bekerjasama berhadapan. Ramai orang tak nampak tuan-tuan. Kalau UMNO bersama dengan PN, 74 kursi yang PN dah menang ni, yang PAS dengan Bersatu dah menang, mampus UMNO tak boleh bertanding. Habis kuat UMNO boleh bertanding 26 kursi saja. Betul tak betul? Betul. Kursi 18 kursi Melayu yang diperolehi oleh PKR. 18 ni tuan-tuan, disebabkan dia orang menang 74, kita menang 26. Agak-agak 18 ni, berapa kursi kita boleh dapat? Habis kuat 5. Betul tak? So 26 kursi yang kita menang campur dengan kursi yang PKR menang, kita rebut dengan Bersatu, dengan PAS, kita dapat 5. Kita ada 31 kursi. UMNO ada 191 bagian. Apa nak jadi dengan kalau kita bertanding 31 kursi yang 160 bagian ni, nak buat apa? Tutup. Nak jadi kuda tunggangan kepada Bersatu. Itu sebabnya ramai yang tak tahu kenapa parti belum putus. Saya telah menyarankan supaya UMNO bersama dengan Pakatan Harapan. Sebab kalau UMNO bersama dengan Pakatan Harapan, masa depan kita jauh lebih cerah berbanding kalau kita bersama dengan Perikatan Nasional. Kita akan mati tuan-tuan kalau kita bersama dengan Perikatan Nasional. Sama juga dengan Pakatan Harapan. Kalau kawasan tu Cina tak ramai, sampai mampus dia orang tak boleh menang. Betul tak betul? Tapi bila dia bersama dengan kita, dan kalau tuan-tuan boleh lupa persekitaran lama, kita deliver undi orang Melayu, bantu Pakatan Harapan. Pakatan Harapan deliver undi bukan Melayu, bantu BN. Saudara, mana-mana tempat kita bertanding tuan-tuan, kalau kawasan tu kawasan marginal, kawasan tu kawasan ada orang Cina ramai kita tak bimbang, ada orang Melayu ramai kita tak bimbang, insya-Allah tuan-tuan kita boleh menang. Kecuali kalau kawasan tu terlalu ramai yang orang bagi mandi pakai air kopi, minum air pun order sirap dapat teh ais juga. Yang ini kerat 18 pun memang susah nak buat perubahan tuan-tuan. Tetapi yakinlah tuan-tuan, kalau kita bersama ni saudara, is going to be a win-win situation, and I believe, saya yakin ini akan jadi long term relationship insya-Allah.
Okey. Terima kasih Tok Loman. Panjang soalan saya. Saya rasa pendek je tadi. Jadi, sekarang ni kita dah berbincang tentang naratif-naratif yang sedang bermain, sedang berlega-lega yang perlu kita selesaikan. Now, cabaran di hadapan kita, kedua-dua komponen parti besar ni, Tok Samsul, ialah macam mana kita, apa kaedah yang kita nak lakukan supaya kita boleh memujuk penyokong masing-masing. Orang politik di hadapan ni, dia bergaduh, kemudian dia boleh baik on the fly, split second, okay. Tetapi kita berhadapan dengan satu senario di mana di peringkat akaunbi, mereka masih tak boleh terima, saya yakin dalam PH pun sama. Apa kaedah yang boleh kita lakukan sekarang? Kita nak cari jalan penyelesaian supaya ini boleh kita selesaikan. Terima kasih, Tok. Ini soalan parlimen, Tok. saya dan soalan ini sangat baik kerana ini sebenarnya membantu kita untuk berfikir secara lebih mendalam. Apakah formula dia? Apa red line? Apa parameter? Bagaimana nak mengurus kepelbagaian di dalam komponen perpaduan ini? Tadi Saudara Lokman hurai panjang lebar tentang pengaruh Mahathir. Saya nak minta kawan-kawan baca, minggu lepas ada satu artikel yang ditulis oleh Abang Sayuti kita ada malam ni hari minggu dalam MSO Melayu Blogspot tentang igawan mengenai pertukaran kerajaan ini. Observation beliau tu sangat menarik sebab dia menyatakan bahawa pelik di kalangan pimpinan PAS yang berjumpa dengan Mahathir ini hanya tiga orang, iaitu Hadi Awang, Taki Udin dengan Samsuri. Hak tiga lagi tak datang, iaitu Timbalan Presiden Tuan Ibrahim Tuhman, apa tu, Nik Amar, Idris Ahmad, dia tak datang. Jadi saya fikir di kalangan PAS, Perikatan Nasional pun, mereka pun mengasakan bahawa yang sudah tu sudahlah. We need to move on. Saya nak ambil perkataan move on ni sebab mesej yang sama juga saya ingin sampaikan kepada penyokong-penyokong kita hari ini. Dan saya minta lah kawan-kawan semua yang bermain di depan keyboard dan sebagainya ni, tolong rancakkan lagi perkataan ini. Kita mesti bergerak ke depan. Kan? Yang lepas tu, lepaslah. Kalau nak ulang yang lama, akhirnya kita jadi surat khabar lama. Surat khabar lama. Dan memang ada pun di kalangan pimpinan PAS ni nak pilih pemimpin lama juga. Kan? Tak ada masalah. Kita mesti lihat 5 tahun lagi, 10 tahun lagi ke mana Malaysia ni nak pergi. Sekarang ni kalau kita tengok perbandingan misalnya lah, gaji di Kuala Lumpur dengan gaji di Jakarta. Sekarang gaji di Jakarta tu tinggi sikit daripada gaji di Kuala Lumpur. Ini satu perkara yang harus kita fikirkan secara bersama. Banding negara-negara ASEAN, PM sekarang ni berada di Indonesia untuk menghadiri ASEAN Summit. Kita tengok sambutan yang diberikan kepada pemimpin nombor satu negara kita. Sebab itulah dalam hal ini, ke depan ini kita mesti ada satu pemahaman bahawa yang dicerakinkan ataupun yang disyarahkan oleh Datuk Seri Anwar ini, bila sebut tentang Madani ini, dia ada dua perkara yang penting. Yang pertama ialah soal untuk mengembalikan semula maruah negara. Kalau nak bahas yang lepas, masing-masing buat silap. Kedepan ini, kita mesti kembalikan semula maruah kita. Tolak amalan rasuah. Tolak ketirisan. Pastikan penyelewengan itu kita betul-betul hapus sampai ke peringkat akarumi. Kalau kita hari, setiap tahun, saya dulu ahli parlimen, setiap tahun kita bahas, kita tengok laporan audit. Kebocoran ini, pada saya kalau boleh diselamatkan, dikurangkan, insyaAllah kemudian ditiadakan, ianya akan mengembalikan semula maruah negara kita. Yang kedua, adab. Kita terkenal dengan budaya santun. Dan adab ini kita lihat sudah sangat berkurangan, terutamanya bila kita berdepan dengan cabaran media sosial ini. Kan? Fitnah satu. Lokman, kurang ajar pun satu juga. Kan? Jadi, provokasi. Negara kita ini, kepelbagaian kita sangat
sangat dia punya jajaran dia sangat luas kepelbagaian ni. Jadi bagaimana nak kita himpunkan? Sebab itulah dalam hal ini saya sebut tadi dua keyword dia. Satu, kita mesti ada satu komitmen bahawa negara kita harus dikembalikan ke persada. Maruah negara, maruah rakyat harus dikembalikan ke persada. Dan kita punya generasi muda. Saya tak tahulah sama ada hikmah ataupun tidak. Kita tukar perlembagaan dulu waktu zaman Pakatan Harapan, iaitu umur 18 jadi pengundi. Ada orang kata betul, ada orang tak kata tak betul dan sebagainya. Tetapi satu benda yang saya pegang semenjak bersama-sama dengan Datuk Seri Anwar sejak tahun 1998, yang beliau selalu sebut ialah kita mesti percaya dan yakin kepada wisdom of the mass, kebijaksanaan pengundi. Macam saya tengok baru-baru ni, beliau buat program, jabat kita buat program Meet Anwar di Kuala Lumpur Convent. Hampir 10,000 daftar online. Orang muda datang tengok. Tak ada ketah, tak ada apa. Dengar. Dan 1.5 jam PM bagi peluang. Tanyalah apa juga soalan yang nak ditanya. Susah ke senang dan sebagainya. Dan saya percaya, kalau kita mulakan penerangan seperti itu, macam malam ini, satu permulaan yang baik. Saya pun dah lama tak dapat peluang mikrofon ceramah politik ni. Lokman hari dia, sebab dia bukan sesi politik. Kan? Jadi dia buat bidang yang dia suka. Kami dulu selalu ceramah dalam sumpah keramat. Kalau siapa tahu dulu sumpah keramat, inilah dia. Kami berdua kan. Tapi lepas tu dia kena sumpah, saya berjaya. Terus sumpah. Jadi poin saya ialah, singgung sikit lah kan. Poin saya ialah, kita mesti kembali kepada apa yang saya sebutkan tadi, untuk 5 tahun yang akan datang, bagaimana negara ini nak kita bawa. Rakyat dah bagi peluang kepada kita, kita pun dah pembina, dah cari jalan. Ini mengingatkan saya tentang bagaimana Barisan Nasional itu ditubuhkan selepas berlaku peristiwa yang sangat menyayat hati, iaitu 13 Mei. Lepas tu saya kadang-kadang saya tak faham tu dalam kempen yang lepas dimainkan balik pasal 13 Mei ni. Ini satu cara kempen yang sangat bahaya, sangat perkauman. Saya bagi contoh anak saya. Anak saya tolong kempen juga pakai Datuk hujung minggu. Habis sekolah dia datang. Teman bapak dia. Baru darjah 6 sekolah. Satu minggu tu dia datang ke sana. Dia murung. Sebab dia kata dia ada masalah di sekolah. Saya pun spend time. Waktu rehat sekejap, spend time dengan dia. Tanya ada apa masalah. Dia kata dekat sekolah sebahagian kawan pulau dia. Dan minta jangan kawan dengan dia sebab dia ni kape. Dengar ayat dia? Kape. Saya kata, kenapa nak cakap kapil ni? Siapa ajar bahasa ni? Sebab dia kata, ayah dia kawan dengan DAP. Jadi, saya okay, saya tak mau salahkan. Okay, banyak orang kita boleh salahkan. Tapi, is this a kind of campaign kita nak inculcate kepada minda generasi muda? Ingat, 6 tahun lagi, anak saya akan jadi pengundi. Anak tuan-tuan pun mungkin sebagainya berhadapan dengan situasi seperti ini. Sebab tu, kita mesti lambakkan dalam social media, TikTok dan sebagainya, kempen-kempen positif. Percayalah, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita kempen dengan baik, messaging kita bagus, orang Malaysia ni is a rational society. Dia orang cukup rational. Saya dulu, waktu saya universiti, Universiti Islam Antarabangsa, tahun 1995 ada pilihan raya umum. Saya ikut. Masa tu kempen tak selesai 2 minggu. Seminggu pertama saya tolong Datuk Zaid di bahagian Datuk tahun 1995 tu. Lepas tu saya tahu juga teritori dekat sana tu. Seminggu next tu saya tolong kempen Cik Ghaffar di Melaka. Kempen Cik Ghaffar cukup senang. Kemudian jadi Tun Alarham. Dia kata, saya datang ini saya nak tanya orang Melaka, dulu ada api tak? Tak ada, kata. Sekarang ada tak? Ada. Siapa punya jasa? BN. Cukup senang kempen. Dulu ada jalan tak? Tak ada. Sekarang ada jalan? Ada. Siapa punya kerja ni? BN. Maksud saya apa? The people, the society is very rational. Dia tidak ekstrim.
Sebab tu pada saya dalam hal ini, kita mesti kembali kepada center. Sebab tu apa, kalau saya minta lah kawan-kawan ambil masa sikit baca Tan Madani ni dari segi idea kemantapan, kesejahteraan, daya cipta, ihsan, apa lagi, nilai untuk hormat, keyakinan. Ini enam perkara yang saya ingat kalau kita susun dengan baik across the board. Selepas daripada Barisan Nasional, perpaduan inilah pada saya formula politik yang harus kita kembangkan idea dia. Mungkin ini akan jadi satu kumpulan yang baru. Kan? Mungkin lepas ini akan ada idea ini berkembang, bukan sekadar nama kerajaan perpaduannya, mungkin satu gabungan ke, satu barisan ke dan sebagainya, dan dikembangkan jadi satu parti yang yang utuh, yang ada respect among each other, dan ini dijadikan sebagai satu platform politik untuk rakyat Malaysia yang lebih memilih untuk sederhana. Jadi tu saya fikir itu pandangan saya tentang cabaran. Yes, memang ada, saya setuju. Tapi pada saya, kita dah banyak dah uruskan perkara ini. Saya tengok kempen-kempen di bawah melalui waktu pemilihan UMNO dan sebagainya, mereka pun telah selesai banyak benda. Cuma kali ini kita kena syarah pada rakyat. Ambil pengalaman saya sikit sebelum saya tamat. Waktu Presiden saya, Perdana Menteri, minta saya bertanding lawan Datuk Zahid. Saya tanya Presiden saya, Tok ni, Tok Sri, nak lawan tu macam mana? Nak tikam maut? Nak senggeng tepi? Nak silat sendeng? Saya tanya tu terang. Apa jawapan PM? Guna kebijaksanaan. Wisdom. Itu susah sebab open. Pada saya, kebijaksanaan bagi mati lah. Bila saya dapat mesej ini, waktu Perdana Menteri, sebelum Perdana Menteri lah, Presiden parti saya pergi berkempen di Bagan Datuk pada hari Isnin. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu pilihan raya. Presiden dia datang. 5 petang. Ramai crowd. Sepatah pun dia tidak serang Datuk Zahid. Saya tepuk dahi. Inilah kebijaksanaannya. Jadi saya pun tak tahu. Bila orang tanya saya, jentera saya tanya, nak menang macam mana ni? Saya kata kalau dapat menang satu undi pun okey lah. Kan? Apa point saya? Orang tanya macam ni, boleh buat sampai 300 je ni? Saya kata kempen. Talk to the people. Siapa yang tolong kempen saya di Bagan Datuk, memang akan rasa puas hati. Sebab jentera kita paling kuat. 25 orang keadilan, 5 DAP, amanah 5 orang. 30 je jentera kita. Paling kuat dalam dunia. Tetapi, kita guna pendekatan kempen. Kita study kempen Dato' Zahid. Oh, kempen ni, dia buat begini. Kita buat cara lain. Ya, saya boleh syarahkan, saya boleh ceritakan sebab saya suka berkempen di sini sebab ini tempat yang paling susah. Saya lawan Presiden parti. Saya bukan orang situ. Tetapi saya boleh buktikan bahawa with the right campaign, with the right message, pengundi boleh tinggal. Sebab tu, Tok, saya harap kawan-kawan UMNO terutamanya, kita mesti ada perasaan berpijak di bumi yang nyata. Kalau tengok survey, Barisan Nasional punya sokongan masih lagi pada tahapnya rendah. So we must work hard. Kita ada 2 bulan. We must campaign, talk to the people, bagi positive message. Kita sekarang bergabung, nak bentuk negara, nak majukan negara. Dasar-dasar kita, kita jelaskan dengan baik. Jumpa setiap pengundi di dalam rumah. Saya spend 7 pagi sampai 10 malam berjalan di Bagan Datuk berkempen, mengetuk pintu dan beritahu kepada pengundi di sana. If I can do it, insyaAllah saya yakin kita semua boleh buat cara bersama dan kali ini lebih kuat kerana kita bersatu. Rumah pakar. Terima kasih. Baik, terima kasih Tok Sri. Nikmat yang paling hebat yang kita nampak pada hari ini, yang saya rasa dah hampir 3-5 tahun hilang, iaitulah nikmat yang disebut sebagai perpaduan. Ya. Hari ini kita nampak tahap perpaduan bukan sahaja di kalangan ahli politik, tapi kita lihat tahap perpaduan di kalangan rakyat juga semakin baik. Dan inilah yang kita rindukan. Soalan untuk Dato' Lokman. Dengan keadaan yang ada pada hari ini, dengan cubaan-cubaan yang kreatif daripada musuh-musuh politik kepada kerajaan perpaduan, soalannya, mampukah kerajaan perpaduan ini dipertahankan sehingga habis tamat tempoh 5 tahun? Okey. Pertama, sekarang ni kita nak kena faham bahawa kita ada 148 kursi. Kita ada 148 kursi, maknanya kita ada 2/3 majoriti. Usaha pertama yang mereka buat untuk
rampas dan menjatuhkan kerajaan ini ialah dengan merampas kerusi Presiden UMNO. Sebab apa dia nak rampas kerusi Presiden UMNO? Kerana sekiranya mereka berjaya letakkan orang dia sebagai Presiden UMNO, Presiden UMNO ialah secara automatik, biasanya, secara lazimnya, by convention, ialah pengerusi Barisan Nasional. Sebelum bertanding pilihan raya, setiap calon Barisan Nasional telah menandatangani aku janji memberikan kuasa kepada ketua parti, ketua parti ini pengerusi BN, untuk berunding dan membuat keputusan bagi pihak semua ahli parlimen, calon ahli parlimen, untuk menentukan dengan parti mana kita nak bergabung dan untuk menentukan siapa yang kita nak sokong sebagai Perdana Menteri. Jadi itu sebabnya satu cara yang paling mudah untuk jatuhkan kerajaan Malaysia Madani ini ialah dengan merampas kerusi Presiden UMNO. Tapi gagal. Kerana akhirnya kita bawa benda ni dalam Perhimpunan Agung UMNO, dan Perhimpunan Agung UMNO kita bahaskan supaya Presiden dan Timbalan tidak dipertandingkan. Ianya dibahaskan, akhirnya perwakilan mengundi lebih 95% telah menyokong supaya pertandingan Presiden dan Timbalan tidak dipertandingkan. Tapi kena ingat, walaupun Presiden dan Timbalan tidak dipertandingkan, pemilihan untuk jawatan naib Presiden diteruskan. Maka mereka berusaha untuk pastikan bahawa naib-naib Presiden ni pasukan yang menentang kepimpinan Presiden. MT ni kalau boleh, dia nak kalau boleh 2/3 tu menentang kepimpinan Presiden supaya akhirnya dia boleh buat undi tak percaya pada Presiden, pada Timbalan, dan kemudian naib Presiden mereka, calon mereka boleh diangkat menjadi Presiden ataupun pemangku Presiden dan sekaligus menjadi pengurusi Barisan Nasional. Mereka masih boleh tarik 30 orang ini pergi ke sebelah sana. Alhamdulillah, usaha ini pun gagal kerana pasukan kita menang besar. Tetapi tuan-tuan, ramai orang tak tahu bahawa usaha ini belum berakhir. Usaha ini belum berakhir, ada yang sedang merancang sesuatu. Dan gelombang kedua masalah ni akan berlaku sekiranya kita gagal untuk memastikan kemenangan kita kurang-kurang, tuan-tuan, kurang-kurang di 4 atau 5 negeri daripada 6 negeri pilihan raya ni. Sekiranya katalah kita kalah di ketiga-tiga negeri Melayu ni, tuan-tuan, negeri Kedah, negeri Kelantan dan negeri Terengganu, maka akan diwujudkan satu gelombang untuk menunjukkan bahawa kepimpinan Presiden UMNO ini gagal menarik undi orang Melayu, dan UMNO gagal untuk menyumbang kepada Pakatan Harapan untuk menang kursi-kursi yang dipertandingkan dalam pilihan raya di 6 buah negeri ini. Perikatan Nasional pun, PH pun, PH ini akan beranggapan bahawa UMNO tidak ada value added. Jumlah sokongan orang Melayu terhadap mereka pun sama. Ini bukan hanya akan menyebabkan hubungan antara BN dengan PH ni akan keruh, tuan-tuan, tetapi satu lagi gelombang penolakan Presiden juga mungkin boleh berlaku dan mungkin boleh dijadikan alasan. Jadi saya nak beritahu, belum selesai lagi, tuan-tuan. Belum selesai. Itu sebabnya saya nak beritahu kepada semua rakan-rakan yang merupakan cyber troopers kita. Kita kena pastikan bahawa kita gerakkan setiap rakyat Malaysia, terutamanya kawan-kawan PH. Kalau kita tengok pengundi-pengundi bukan Melayu khususnya, untuk menghadiri, untuk terlibat dalam pilihan raya kecil ni ataupun pilihan raya di peringkat negeri saja, kadang-kadang agak sukar. So jangan main-main benda ni. Jangan main-main. Jangan ingat kita dah menang di peringkat persekutuan, kerajaan tu kukuh. Kalau kalah 6 buah negeri ni, tak ada hal. Ini bukan satu benda yang boleh main-main. Kita kena make sure tenaga digembleng sehabis baik bagi memastikan orang Melayu, orang India, orang Cina, tak kiralah bangsa apa, di 6 buah negeri ni kena turun pilihan raya seolah-olah ini satu pilihan raya umum yang akan menentukan sama ada bukan hanya 6 buah negeri ni jatuh bangun kerajaan negeri ni, tetapi ianya juga menentukan jatuh bangun kerajaan persekutuan. Kerana belum selesai game dia orang ni, tuan-tuan. Itu sebabnya
mereka kata ini bukan ada orang tabuk atap kan, tapi atap tu dah memang bocor. Rumah baru bikin tuan-tuan, takkan atap dah bocor, betul tak? Kecuali kalau ada orang yang menyogok pihak tertentu, yang tawarkan jawatan pihak tertentu supaya dijoloknya atap tu, barulah bocor. Ini realiti dia. Jadi saya nak beritahu saudara, kita jangan terlalu rasa selamat. Belum selamat, cabaran tu tetap banyak. Dan dalam kita bersama ni tuan-tuan, saya tahu bukan mudah. Selama hari ni kita duk kutuk PKR. PKR pun duk kutuk kita kan. Macam tadi pun tengok pantun Zahid Ma'arif dia ambil ni tuan-tuan. Kita pakai dulu kan. Ini Zahid Ma'arif. Zahid Ma'arif ni, jumpa dia kena hati-hati. Jangan terlanggar lutut dia. Sebab kepala dia di lutut. Letak dia di lutut. Langgar badan tak apa. Jangan terlanggar kepala lutut dia. Bahaya. Saya nak beritahu dengan tuan-tuan. Kalau kita nak pastikan kerajaan ni menang besar, terutamanya di 6 buah negeri, berhenti daripada mengutuk sesama sendiri. Kan? Insiden Ramasami, insiden Lim Kit Siap, insiden Khalid Samad, ini semua tak perlu. Sebab kalau tidak ada Ramasami, tidak ada orang macam Hassan Karim, tidak ada orang macam Khalid Samad, tak ada orang macam Fuad Zakarsi, tak ada orang macam Lukman Adam. Betul tak? Bila pemimpin kita disentuh, kita mesti jawab tuan-tuan. Sebab kena faham saudara, mereka percaya pemimpin kita tak betul. Tetapi kita percaya pemimpin kita dianiaya dengan pendawan terpilih. Kalau kita dah duduk dalam satu pasukan, kita masih mempertikaikan siapa yang betul tuan-tuan. Last kali, macam saya cakap, kita cerita tentang perbezaan kita. Bila mencerita tentang perbezaan kita tuan-tuan, bertekak ni sampai mati, takkan ada satu suasana yang kondusif. Ianya akan mengeruhkan keadaan. Itu sebab siapa juga yang mengeluarkan kenyataan yang jelas nampak macam nak memecah belahkan kerajaan perpaduan ni, saya terus label dia orang ni. Orang ni kita jangan layan, dia memang menyokong kemah besar. Senang cerita. Kiblat dia memang Mahdi. Kita pun ada juga gambar, kan? Bukan kita tak ada gambar, dia duduk dengan Mukris Mahdi. Kita tahu. Saya kalau cakap tuan-tuan, kadang-kadang saya tak cakap terang. Tapi sebenarnya kita cakap tu berdasarkan maklumat risikan juga. Kan? Kita pun ada juga kawan-kawan yang masih berada di dalam sana, saudara. Jadi saya nak beritahu tuan-tuan, hari ini ada pula yang kata kita kena turun, mana BN bertanding kita turun, kita sokong. Tapi mana PH bertanding, kita jangan keluar mengundi. Saya nak beritahu tuan-tuan, kalau katalah contoh Selangor ada 56 kursi, kalau separuh BN bertanding, kita takkanlah dapat separuh kan tuan-tuan. Separuh lagi PH bertanding, katalah separuh-separuh. Contoh saya bagi contoh. Tapi kalau nak ikutkan realitinya saudara, kalau dekat Selangor tu, kalau ikut keputusan yang lepas, patut dapat dua je. Kalau ikut keputusan yang lepas. Tetapi saya yakin YB Amiruddin, dia ada kebijaksanaan dia. Itu sebab Datuk Seri Anwar bagi arahan kepada Sam, Datuk Seri Sam, untuk menggunakan kebijaksanaan. Percayalah tuan-tuan, BN tak akan hanya bertanding dua kursi di Selangor. InsyaAllah kita akan bertanding lebih daripada itu. Kerana YB Amiruddin, Datuk Seri Amiruddin pun memikirkan, kalau misalnya kita ni terlalu sikit jumlah kita, kita akan dilihat dibuli. Betul tak? Sama juga kita di Kelantan. Ada kalanya kita terpaksa juga bagi kawan-kawan Pakatan Harapan. Walaupun kalau kita tengok undi kedua terbanyak, kebanyakannya BN. So akan ada pertimbangan swap di antara Selangor, Kelantan, Terengganu. Percayalah, pemimpin-pemimpin kita juga akan menggunakan kebijaksanaan. Tetapi tuan-tuan, saudara, kalau kita biarkan perkara ini dimainkan, contohnya dia orang kata Negeri Sembilan, kita akan berikan sokongan padu kepada kepimpinan di Negeri Sembilan untuk pastikan BN boleh perintah. Saya nak beritahu tuan-tuan, macam Selangor ni, kalau separuh kita bertanding, separuh
PH bertanding, bila korang keluar untuk mengundi BN saja, kawan kita PH kalah. Last sekali yang menang siapa tuan-tuan? Perikatan Nasional yang menang. Betul tak? Baik-baik Selangor, tempat yang selesa, confirm kita boleh menang. Baik-baik boleh menang, last sekali kita kalah. Sama juga kalau di Negeri Sembilan. Ada yang kata kita kena pastikan Negeri Sembilan kita menang kerana kita ada peluang jadi Menteri Besar. Walaupun sekarang ni Menteri Besar dia daripada PKR. Saya nak beritahu saudara, kalau kita hanya keluar mengundi kerana kita punya calon bertanding di situ, maka sebenarnya bila tidak keluar mengundi atau mensabotaj calon daripada rakan komponen kita hari ni, kawan dalam kerajaan perpaduan, ini sama juga mensabotaj parti kita. Kerana peluang parti kita untuk membentuk kerajaan juga akan lupus tuan-tuan. Dan lebih bahaya bila tuan-tuan cakap benda ni di dalam media sosial. Ianya pula akan menyebabkan kawan-kawan dalam PH, tak apa, kau nak buat pada kita orang, kita orang pun takkan undi korang di Kedah, Kelantan dan Terengganu. Apa jadi tuan-tuan? Lebih baik tak payah buat pilihan raya, bagi je terus Perikatan Nasional memerintah. Betul tak betul? So kita kena berhenti daripada buat kesilapan yang lepas. Selama hari ni kita banyak mengundi menggunakan emosi kita. Betul tak betul? Yes. Jadi kena ikut Datuk Seri Sam cakap tadi. Kita kena gunakan otak kita yang rasional. Kan? Kita tahu ada benda yang kita nak. Kan? Saya ambil contoh lah. Kawan-kawan geng-geng Datuk Seri Najib Tun Razak. Datuk Seri Sam mungkin boleh sampaikan kepada Perdana Menteri. Ramai tak tahu Datuk Seri Anwar Ibrahim juga. Kan? Dia dah merasa bagaimana dizalimi oleh Mahathir. Tuan-tuan rasa dia pun tak tahu Mahathir juga mempunyai kemampuan untuk menzalimi dan frame Datuk Seri Najib. Dia bukan bodoh tuan-tuan. Dia pun tahu itu sebab dia nak bawa Jolo ni kembali dan dihadapkan ke muka pengadilan. Tapi kita tengok apa yang Khairuddin Abu Hassan cakap. Dia botok ni. Dia kata apa? Dia kata Luqman ni bodoh. Kalau bawa balik Jolo, maknanya bosku akan duduk dalam penjara. Tuan-tuan, kalau bawa balik Jolo, bosku akan duduk dalam penjara. Jolo tu akan bebas tuan-tuan. Dah lama dah zaman Mahathir dia orang bawa balik Jolo. Betul tak betul? Betul. So, saudara, kenapa dia tak nak bawa balik Jolo? Sebab dia tahu kalau the main culprit Jolo ni. Jolo ni bapak dia siapa tuan-tuan? Bapak dia kroni Tun Dr. Mahathir. Dikayakan oleh Tun Dr. Mahathir bagi projek-projek pelabuhan di Sarawak. Orang Mahathir, Zeti Akhtar Aziz, Governor Bank Negara yang membantu Jolo dalam akaun suami dan anak dia, 715 juta. Masuk. Ada dia didakwa, tuan-tuan? Tak ada. Sebab apa? Sebab dia orang atuk, tuan-tuan. Kita lihat orang macam Noor Mohamad Yaakob, menteri zaman Mahathir. Dia diamanahkan oleh Datuk Najib ketika itu untuk buat cabinet paper. Untuk buat due diligence, untuk check sama ada SRC ni boleh diberikan pinjaman daripada Kuap ataupun tidak. Macam mana dia nak buat cadangan yang adil, yang betul? Dia, SPRM mengesahkan 85 juta tuan-tuan, dia dapat daripada Jolo. Ada dia didakwa tak tuan-tuan? Tak ada. Jadi saya nak beritahu saudara. Ramai orang mengharapkan supaya ada keadilan. Tetapi tuan-tuan pun kena faham juga keadaan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab bila dia keluar penjara, apa yang Mahathir buat tuan-tuan? Mahathir pecat Tun Raus. Tun Raus disuruh letak jawatan. Ingat lagi tuan-tuan? Ganti dengan Tan Sri Richard Malanjun sebagai Ketua Hakim Negara. Apa UMNO buat ketika tuan-tuan? UMNO lanyak cukup-cukup umat Tun Mahathir. Betul tak betul? Jadi tuan-tuan, Dato' Sri Anwar belajar melalui mistake Mahathir. Takkan dia nak ulangi mistake tu sekali lagi, tuan-tuan? Betul tak? Yeah. Kalau dia tergesa-gesa, ambil alih kerajaan terus, suruh Tengku Maimun letak jawatan, maka akhirnya apa yang dihadapi oleh Tun Dr. Mahathir, dia akan hadapi. Bila dia tukar Peguam Lingua Eng jadi Peguam Negara, kita lihat akhirnya Tan Sri Afandi menang 3.7 juta Sri Saman. Takkan Datuk Sri Anwar nak buat kesilapan yang sama? Jadi itu sebab saya harap kawan-kawan kita nak Datuk Sri Najib bebas, betul. Ini
Ini harapan kita. Saya minta tolong sampaikan. Ini harapan kita. Kerana terlalu banyak bukti-bukti di mana kita lihat Datuk Seri Najib tidak mendapat keadilan. Kalau dalam kandang tertuduh itu ada Jolo, kandang tertuduh itu ada Zeti Akhtar Aziz, dalam kandang tertuduh itu ada Nick Faisal, ada Tim Lesner, Roger Ng, Zeti Akhtar Aziz, Taufik Aiman, anak dia, suami dia, dan Aziz Taufik. Kita boleh rasa lega kerana mereka semua dibicarakan. Tetapi kita lihat tak pasal-pasal Datuk Seri Najib seorang yang kita yakin. Kita yakin. Mungkin keyakinan Gang Pakatan Harapan tak sama dengan keyakinan kita. Kita kena faham, tuan-tuan. Tetapi kita tengok filem Datuk Seri Anwar Abraham, Datuk Seri Anwar semalam. Mesejnya jelas, tuan-tuan. Saya beritahu apa yang ada dalam filem tu, tuan-tuan pergi tengok. 80% betul. Kan? Yang tak betul sebab ada yang bercakap bahasa Indonesia apa semua. Sebab apa, tuan-tuan? Dia orang buat filem ketika dia orang pemangkang. Dia tak boleh buat kat Malaysia, dia buat kat Indonesia. Memanglah semua orang cakap Indonesia. Itu je. Kan? Dan adalah sedikit benda-benda kecil macam mana keadaan dalam penjara apa semua sekali. Mungkin orang yang duduk ISA dia akan faham. Benda tu tak sama. Jalan cerita. Mungkin kita tak pergi jumpa Zuna, kan? Aku punya watak pun dah berjambang dah. Itu watak Rosli. Rosli lain. Yang pegang handle dekat apa ni, istana dekat dia, masjid negara. Tak apa, persoalan dia, saudara. Mesej yang saya nak sampaikan kepada penyokong Pakatan Harapan. Tadi saya sampaikan untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lepas tengok video atau filem ni, kalau siapa belum tengok, tolong tengok, kan? You will understand that Mahathir is a cool-blooded animal. Dia memang betul-betul hati busuk, tuan-tuan. Orang yang menghasut dia, orang yang macam watak Khalid Jeffrey, Daim, semua tu betul. Macam mana dia frame Datuk Seri Anwar Ibrahim? Kalau rakan-rakan Pakatan Harapan boleh percaya Mahathir mampu melakukan itu, saya haraplah supaya kawan-kawan Pakatan Harapan juga percaya dia boleh buat benda yang sama kepada Datuk Seri Najib Tun Razak. Ini maknanya, saudara, itu sebabnya kita kalau boleh, kan, kalaupun tuan-tuan tak setuju dengan Datuk Seri Najib, elak daripada membicarakan soal Datuk Seri Najib. Macam mana saya dulu, apa saya tak cakap tentang Datuk Seri Anwar Ibrahim, tuan-tuan? Betul lah. Sehingga sekarang pun saya rasa Sam pun marah dengan saya lagi. Saudara, tetapi hari ini kita sudah bersama, betul tak? Betul. So kita elaklah daripada cerita benda yang lepas. Kita move on. Sekarang kita lupakan apa yang dia cakap terhadap kita. Kita lupakan apa yang kita pun harap, dia orang pun lupakan apa yang kita cakap terhadap mereka. Kerana hari ini, saudara, saya ingat tuan-tuan pun tak perasan, ada tak dengar Muhyiddin Yassin cakap PAS tu parti sesat? Ada tak dengar sekarang? Tak ada. Tapi dulu dia ada cakap tak? Ada. Tapi bila dia dah bersama, dia masih cakap tak PAS tu parti sesat? Tak ada, tuan-tuan. Betul tak? Last kali dengan dia pun sesat, tuan-tuan. Jadi, saudara, itu sebabnya yang paling penting dalam memastikan kita ni kalau nak pergi jauh, kita elak daripada keluarkan kenyataan yang boleh mengeruhkan suasana hubungan yang kondusif, yang cantik lah ni. Kalau kita boleh elakkan ni, saudara, biarlah orang kata kita apa ni, berubah prinsip ke sebagainya. Tuan-tuan, saya nak beritahu saudara, mengelak daripada berkata balik benda yang lepas. Bukan suruh tuan-tuan minta maaf ke apa benda-benda yang lepas. Ada pernah saya suruh Sam minta maaf tentang pantun dia tadi? Tak ada. Sebab itu apa yang dia cakap dulu. Betul tak? Yang penting sekarang dia dalam bangunan UMNO. Betul tak, betul? Dia bersama dengan kita. Betul tak, betul? Hari ini musuh PKR, musuh UMNO. Betul tak? Musuh mereka, tuan-tuan, saudara, kawan-kawan mereka, kawan-kawan kita juga. Ini sikap yang kita nak ambil kalau kita nak hubungan kita panjang. Dan saya yakin, tuan-tuan, kalau dulu ramai orang marah ke takut dengan DAP, saya cakap terus terang, saya tak takut dengan pemimpin DAP yang ada hari ini.
Kerana pemimpin DAP hari ini jauh lebih pragmatik berbanding yang lepas. Ya, betul. Yang saya bimbang ni tuan-tuan, contohnya untuk 6 pilihan raya negeri ni, takut tak sempat. Untuk 2 ni pilihan raya, 2 ni yang ke-16, saya yakin kita ada ample time untuk buktikan bahawa DAP sekarang jauh lebih pragmatik, jauh lebih bertolak ansur kerana mereka juga belajar melalui pengalaman. Apa pengalaman yang mereka belajar? Kalau silap keluar kenyataan, terlalu apa ni? Ekstrim. Ekstrim, celupa dan sebagainya, akhirnya 22 bulan. Betul tak betul tuan-tuan? So kita kena faham. UMNO pun sama juga. UMNO pun belajar melalui kesilapan kita. Kita bukan kalah sekali tuan-tuan. Dua kali kita salah. Kalah. Betul tak? Jadi kita pun kena tengok juga apa yang tak betul kita buat. Jangan kita ulang balik tuan-tuan. Jadi kalau ini dapat dibuat oleh semua orang, dan saya harap kawan-kawan kita, ini kita gulung sekali dah ni, kita harap kawan-kawan kita yang ada dalam dewan ni dan juga yang kat luar, minta maaf lah, kita dewan ni boleh masuk 200 je, yang lagi 600 kat luar tak tahu dia orang makan lagi ke apa benda ke. Saya nak beritahu satu je, 14 hari bulan ni sangat penting tuan-tuan. Ini convention pertama kerajaan perpaduan. Cyber Troopers, saya minta kali ni bila kita buat last convention ni, kalau boleh biar satu dunia tengok. Bukan hanya tuan-tuan kena live, kena masuk live. Tuan-tuan bukan hanya perlu share, perlu like, but make sure kalau boleh pujuk kawan-kawan kita yang lain untuk share, biar semua orang tahu. Kerana kebangkitan kita kali ini secara akan memastikan kalau kita boleh kuatkan pasukan kita ni, kita boleh satu padukan lepas ni insyaAllah. Perjumpaan macam ni kita akan buat, kita akan bincang dengan PMO, kita akan buat ke setiap negeri, terutamanya 6 buah negeri ni, dan lepas tu kita akan rancakkan lagi sehingga ke pilihan raya umum ke-16. Kalau boleh tuan-tuan, pilihan raya umum ke-16 ni puak-puak malak apa walaun, kita tinggalkan mereka ni sedikit-sedikit. Kalau boleh kita letakkan mereka di museum lagi baik tuan-tuan. Tapi bukan satu tugas yang mudah. Tetapi tidak mustahil. Kalau kita istiqomah, kalau kita konsisten dengan kerja kita, kerja ni tak boleh last minute baru nak buat. InsyaAllah tuan-tuan, kita boleh perolehi kejayaan. Okey. Baik, terima kasih Datuk Rahman. Kita dah sentuh banyak naratif pada sesi malam ini, termasuklah pentingnya perpaduan dan juga kesatuan, dan pentingnya cara kita membuat engagement sesama kita supaya kita ni dapat bertahan lama. Nak gaduh ni, nak menghancurkan ni mudah, sekejap je. Tetapi untuk membina ini, dia mengambil masa. Jadi kita harap kita dapat mengambil iktibar, mengambil pengajaran, dan kita membuat penyesuaian-penyesuaian yang perlu semua pihak. Baik, soalan terakhir untuk Dato' Sri Samsul Iskandar. Sekarang ini kita berhadapan dengan 6 pilihan raya, dan buat masa ini kita belum ada data yang kita boleh katakan sahih, kerana kesatuan yang ada dalam kerajaan perpaduan ini belum lagi diuji. We don't have any historical data to prove yang kita akan berjaya dalam 6 PRN ini. Tetapi pada bacaan Tok lah yang banyak melihat kajian-kajian yang dibuat, bagaimana peluang ni, ramai-ramai yang nak tahu ni, bagaimana peluang kita ni dalam 6 PRN nanti? Sila Tok. Saya ambil kesempatan ni untuk ulas isu-isu yang agak semasa. Saya setuju bahawa kita buat banyak kajian, dan bukan sekadar buat banyak kajian tapi kita juga membaca banyak kajian. Ada 4 optimism di kalangan rakyat Malaysia selepas kita tubuh kerajaan perpaduan. Ini secara faktanya, ini 4 keyakinan rakyat cross the board, daripada umur 18 sampailah umur 40. Pertama, mereka yakin bahawa di bawah kerajaan perpaduan ini ekonomi akan lebih baik. Keyakinan mereka, ekonomi akan lebih baik. Yang kedua, mereka yakin bahawa peluang berniaga akan lebih baik. Tadi ekonomi, yang kedua peluang berniaga.
yang di kalangan generasi muda pula, mereka yakin bahawa kerajaan ini peluang pekerjaan itu lebih baik. Ekonomi, peluang melakukan aktiviti ekonomi, peluang pekerjaan, dan yang paling penting, yang pada saya agak terkejut, apabila di kalangan rakyat Malaysia, mereka yakin dengan kerajaan perpaduan ini, perpaduan di kalangan kaum itu akan lebih baik. So ini part optimism yang bila kita baca semua data itu, itu kesimpulan yang kita dapat buat daripada dapatan kita. Dan bila ditanya tentang Madani, hampir 80% menyatakan comfortable dengan Madani ini. Ditanya Madani, okey, kita okey, kita boleh terima Madani ini. Tetapi 50% yang betul-betul faham, lagi 50% tak faham. Jadi yang ini peranan JECOM lah untuk merancangkan aktiviti, memasakkan bahawa idea Madani ini diterima oleh rakyat. Itu data yang pertama. Yang kedua, data yang kedua yang kita nak kongsi ini adalah populariti Perdana Menteri. Populariti Perdana Menteri very comfortable. 65% hampir ke 70%. Persoalannya adakah itu boleh diterjemah kepada dalam bentuk pengundian. So di situ machinery kita mesti bekerja dengan lebih keras di peringkat akar rumput. Kita lihat beberapa menteri-menteri kita, itu populariti mereka di kalangan pengundi Melayu cukup luar biasa. Antaranya siapa? Fadlina, Menteri Pendidikan. Saya pun agak terkejut juga bila tengok data ni, dan saya fikir mungkin watak beliau yang lebih sederhana, lebih akomodatif, lebih meraihkan, ya, itu memikat pengundi-pengundi Melayu. Yang kedua, Dr. Zaliha, Menteri Kesihatan. Ada beberapa lagi menteri yang lain, yang mana di kalangan pengundi Melayu, mereka selesa dengan pimpinan seperti ini. Jadi pada saya, kita harus rancakkan lagi keberadaan pimpinan-pimpinan ini. Saya fikir ramailah, saya nak atur dekat sini, kita ada beberapa puluh, 20 lebih menteri kabinet. Boleh kita sesuaikan dengan keadaan kempen kita nanti di 6 negeri ini. Jadi yang ni saya fikir dari segi data itu sangat membantu kita. Soal gabungan perpaduan ini yang merupakan komponen utama waktu pilihan raya nanti, sudah pastilah Barisan Nasional dengan Pakatan Harapan. Jadi kalau sudah buat kira-kira, Selangor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, itu pada saya on paper itu insya-Allah tidak ada masalah untuk mencapai kemenangan. Kebimbangan saya apa dia? Setiap bulan ada je pengundi 18. Itu kebimbangan saya. Dan jumlahnya bukan puluh. Ada ratus, ada ribu. Jadi ini merupakan sasaran kita. Untuk kita kempenkan mereka. Saya sebut tadi, untuk kita kempenkan, memberikan mesej-mesej yang positif. Sebab itu saya harap, pasca daripada perbincangan ini, sama ada kita buat dalam dewan dan juga talian, kalau ada inisiatif di bawah ini, janganlah semua kita nak buat program tunggu pimpinan atas. Kan? Saya sendirilah mewakili Perdana Menteri lah nak cakap ni, sebagai pengurusi kerajaan perpaduan. Lepas daripada sesi ini, kita panggil kawan-kawan kita yang bersama-sama. Tak kisahlah dia ketua cawangan ke, ketua ranting ke, ketua wanita ke, ketua puteri dan sebagainya. Kita bergabung. Apa benda yang the low hanging fruits? Kita buat program pergi tengok wayang. Movie Anwar Untold Story. Benda yang paling mudah. Seperti mana mereka dulu promosi Mak Kilau. Kan tak? Jadi yang mana ada duit lebih dan sebagainya, kita kumpul-kumpul, okey, kita book satu panggung, ajak orang untuk melihat movie ini. Dan selepas itu mungkin kita boleh buat ulasan. Contohnya panggil Dato' Lokman ke duduk sekali, dan bagi beberapa ulasan. Dan itu satu program yang cukup baik, kerana wayang ini ataupun movie ini is always a good social, kritik sosial, kan? So dalam movie itu boleh kita olah dalam pelbagai bentuk, antaranya misal keseriusan PMX, kesengsaraan yang boleh lalui akibat tokoh-tokoh yang disebut oleh Saudara Lokman tadi. Saya tak nak sebut lah, kan? Saya nak sebut menjijik, jadi saya tak nak sebut, kan? Tapi pada saya, ini perkara yang boleh kita lakukan pasca program ini untuk kepentingan sama ada di peringkat perpaduan kita di peringkat bawah ataupun di 6 negeri ini.
Saya alhamdulillah ada akses dengan banyak maklumat. Saya lihat ada beberapa negeri yang kita anggap kuat peringkatan nasional akan ada kejutan. Kan ada kejutan. Saya tak mau announce sekarang lah, kan. Tetapi kita sedang membuat beberapa projek khas untuk memastikan negeri-negeri yang mempunyai menjadi kubu Perikatan Nasional atau dianggap kubu Perikatan Nasional akan kita jadikan kubur Perikatan Nasional. Yes. Kan? Kebimbangan saya apa? Kebimbangan saya ialah kita jangan rasa comfortable. Bukanlah. Itu kebimbangan saya. Saya nak sebut malam ni dengan jelas. Ya? Kerajaan di bawah pimpinan PMX dengan the entire team kabinet ini sedang bergerak dengan baik. Okay? Kalau saudara tengok RTM misalnya, semalam saya berjumpa dengan Ketua Pengarah Penyiaran, Saudara Suhaimi. RTM dulu dianggap sebagai TV rehat tunggu mati. RTM kan? Saya sebut semalam dengan dia. Suhaimi, dulu RTM ni aku panggil rehat tunggu mati. Jadi jangan buat benda yang sama. Alhamdulillah, tengok sekarang reach TikTok dia, 1 million. Ya, kalau you tengok reach TikTok dia, 1 million sekarang RTM. TV3 menyusul di belakang. Dan saya fikir kalau kita gabung kedua-dua ini, ini akan jadi satu platform media yang kuat. Di sini saya minta lah, Saudara Lokman mungkin bincang dengan Naib Presiden UMNO, Datuk Johari, kan? Kita boleh work things together. Menyampaikan mesej yang positif kepada pengundi. Ya, saya menaruh keyakinan kepada beliau. Dalam kilat ni, dalam politik ni man, dalam kilat ada kilau. Jadi akhirnya saya nak sebut begini lah, Datuk, cerita pun dah lewat ni. Saya nak sebut bahawa sebagai orang muda yang lalui banyak laluan yang ranjau yang cukup berliku, this is the time, ini masa yang saya lihat Perdana Menteri kita berjaya menyatukan ke semua fraksi dalam negara kita. Not only bukan sekadar dalam kerajaan, tapi sudah tengok baru-baru ni bulan Ramadan, beliau pergi ke Terengganu. Kalau peringkat awal dulu, ziarah Terengganu, Menteri Besar tak mau pergi. Baru-baru ni bulan puasa, Menteri Besar hadir, Esko semua hadir. Jadi ada traction-nya. Yang mana kita boleh melebur, saya sebut tadi perkataan melebur ego mereka. Kerana mereka tahu, kenapa mereka boleh dilebur ego? Kerana mereka juga tahu bahawa rakyat melihat. You jangan arrogant sangat. Jangan sombong. Kan? Kalau kita study politik Terengganu ni, dia saling berubah. Kan? Sekejap sini, sekejap sana, dia saling berubah. Jadi pada saya, peranan kita adalah untuk sama-sama bekerja dalam satu pasukan, saling connect each other. Saya dah beritahu kepada kawan-kawan yang jaga media sosial dan sebagainya, setiap minggu kita mesti ada satu narrative of the week. Cerita minggu ini, Kerajaan Perpaduan. Cerita Perdana Menteri minggu ini untuk kita syarahkan. Cerita menteri-menteri kabinet minggu ini untuk kita amplifykan dan bagi positive message kepada pengundi, terutamanya mereka yang berumur 18, termasuklah kawan-kawan adik-adik kita yang bawa Food Panda yang mana tak akan tengok TV. Dia akan tengok ni, ya. Adik-adik Food Panda kita, adik-adik yang apa ni, ada yang single mother dan sebagainya, mereka lalui keadaan-keadaan seperti ini dan kita mesti ada keupayaan untuk memberikan pencerahan kepada kawan-kawan. Saya yakin bahawa kalau kita ada kumpulan yang kuat seperti ini, yang sama, yang memberikan fokus untuk mengembalikan semula maruah negara ini berkepimpinan Kerajaan Perpaduan, yang yakin bahawa the time has come now. Sepatutnya lama dah. Yeah. Kan? Tapi 98 berlaku krisis. Orang tua tu buat hal. Jadi masalah kita. Betul. Kita kena tanggung beban ini. Kita have been delayed. Sebab tu kalau saya tengok, saya selalu kadang-kadang travel dengan PMX. Saya cakap dengan dia, Tuan Sri, yang you kerja teruk-teruk ni pasal apa? Kan? Kadang-kadang orang seronok lah tengok, oh, you ikut PM pergi luar negara dan sebagainya. Memanglah seronok. Pengalaman saya paling lama duduk dalam hotel 30 minit. Itu paling lama tu. Waktu pergi Turki baru ni kan, Gaziantep. Untuk pergi tolong kawan-kawan di Turki. Ha? Kawan-kawan yang ikut tahulah.
Pergi Turki 12 jam pergi, 12 jam balik. 12 jam pergi, 12 jam balik. Naik kapal terbang seronok lah. Tetapi berada di Turki 7 jam je. Lebih lama naik kapal terbang, lebih lama di Turki. Sampai di KLIA, pergi parlimen pula. Nak beritahu kepada rakyat Malaysia dan juga wakil rakyat kita. Apa yang kita buat di Turki. Solidariti kita. So pada saya, we have a hard working Prime Minister. And of course, the entire cabinet. Nah, saya tengok timbalan Perdana Menteri 1, timbalan Menteri 2 memang orang kata merayau lah. Kan? Ke semua pelosok tanah air, bertemu dengan pengundi. Jadi, why not kita? Ya, nah, setiap hari, kalau kerja kita itu cyber trooper, atau kerja kita itu berdepan komputer, bukan cukup 10 posting, 50 posting, 100 posting kita buat. Yes. Ya, nah. So, ada dia orang cakap pasal kewangan dan sebagainya. Ya, nah. Kalau kita mula bercakap pasal bajet, then kita tak ada beza dengan Perikatan Nasional. Potong buluh dengan kapak. Tak ulu, tak nampak. Ya, nah. That's not the way we do things lah. Adakah kebajikan tak dijaga? Dijaga. Tapi tak perlulah kita nak syarahkan dalam dewan terbuka seperti ini. Ya, nah. Pada saya, ya, kita mesti ambil sikap bahawa kita berkhidmat ini untuk negara kita. Ya, jangan tanya apa sumbangan negara pada anda. Tanya apa sumbangan kita kepada negara. Ya. Tapi apakah kita akan mengabaikan? Tidak. Kita tengok PMX bila sebut suat sentiasa jaga kebajikan dan sebagainya. So please have the trust in leadership. InsyaAllah, itu pada saya bukanlah kita nak janji yang bulan bintang. Tapi pada saya, benda tu insyaAllah kita akan sama-sama selaraskan. Yang penting, kita sendiri tu mesti ada political will, keinginan politik, keazaman politik untuk sama-sama buat perubahan. Saya nak tutup dengan cerita. Saya nak tutup dengan cerita ketika Nabi Ibrahim dibakar. Kan, dalam peristiwa Nabi Ibrahim, berlaku kezaliman kepada beliau, dibakar. Ada seekor burung pipit. Paruh dia kecil. Dia pergi ambil air, kan, nak padam api. Makhluk lain tanya, apa dengan burung? Kau punya burung kecil tu dengar tak? Ambil air punya pada api, mana tak boleh padam. Tapi apa jawapan burung pipit? Dia kata, kalau Tuhan tanya aku nanti, ada sedikit sumbangan aku untuk memadamkan kezaliman. So saya nak tutup dengan tutup. Kita sama-sama belajar. Ini pun pengalaman baru bagi saya. Kalau dulu kita bersyarah sebagai pembangkang, tu apa? Apa yang tak kena kita bedal. Sekarang ni kita nak bedal siapa? Kan? Kita jadi kerajaan. Jadi bila jadi kerajaan mesti deliver. Kita mesti bagikan bela rakyat dan tunjukkan program yang baik, dasar-dasar kita yang baik. Of course lah, bila Perikatan Nasional menyerang, tentu kita mesti jawab dengan fakta dan kerja yang boleh kita tunjukkan kepada rakyat. Sekian, saya ucapkan sekali terima kasih atas keprihatinan saudara-saudari. Let's move forward, sama-sama kita perbetulkan Malaysia ini dan bekerja dalam satu semangat pasukan yang kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Reformasi! Reformasi! Baik. Okey, itu saja. Terima kasih kepada Dato' Sri Shamsul Iskandar. Dia pun dah cerita, dia pun dah bagi hint-hint good news kepada cyber Saitro semua. Bukan calang-calang yang bagi komitmen kan, mestilah percaya. Okey. Saya sebenarnya nak buka satu dua soalan, tapi manakala masa kita ni dah agak lewat ya. Jadi sebab kalau saya bagi satu dia akan jadi ramai. Insya-Allah kita akan teruskan bagi usaha dua, ini. Bagi dua. Secara berkala 1 2 3 lah. 4. Okey, jadi bagi boleh kita buka. Boleh. Okey, kita sila. Kita minta ringkas saja eh. Ringkas saja. Nama saya Kamarudin Ahmad, saya seorang peguam, selalu saman PH ya, saman Khalid Ibrahim, saman Azman Ali, kes ibu tunggal, kes air bercuma di Selangor. Tapi saya hari ini nak puji Anwar Ibrahim ya. Saya nak puji Anwar Ibrahim. Pada tahun 80-an saya seorang penyokong kuat Anwar Ibrahim kerana bos saya Datuk Salamun Salamat merupakan setiausaha politik Anwar Ibrahim yang terhebat sekali. Pada masa itu saya lihat Anwar Ibrahim pemimpin yang kita harap-harapkan.
Dia seorang hebat, tapi bila saya banding Anwar yang ada pada masa ini, lagi hebat. Anwar yang ada sekarang is a compassionate leader. He's a compassionate leader. He's a realistic leader. Dan saya yakin negara kita akan lebih maju bersama Anwar Ibrahim. Okay. Itu ucapan saya. Terima kasih. Terima kasih, Datuk Kamaluddin. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan. Datuk panelis, tuan-tuan, Datuk-Tuk dan hadirin sekalian. Saya ada 3 soalan, tapi saya nak ulas sikit apa yang dikatakan oleh Datuk Sam tadi. Sekarang ini isu data tentang terus pemuda. Sekarang ini pengundi pemuda makin ramai. So kenapa kita tewas dengan pengundi pemuda? Banyak diorang ni diorang undi Perikatan Nasional. Jadi saya punya soalan, soalan saya adalah pemuda ni dia ada ikon sendiri, terutamanya berkaitan dengan agama. Jadi soalan saya ni, tak boleh ke kalau kita cuba cari ikon agama? Kalau saya tanya siapa ikon agama PH, tak ada. Siapa ikon agama UMNO, tak ada. Tapi kalau PAS, lambat-lambat dia punya ikon agama dia. And then ikon agama dia ni influence dia punya pemikiran dia untuk mengundi. Of course kita ada Datuk Kasim Malia siapa semua kan, tapi dia kurang sikit macam nak menyokong PH. Jadi kita kena buat macam apa ni, kita kena cari macam Datuk Lokman, anak dia sendiri pun pelajar tahfiz kan. So kita need somebody ikon agama. Kita tak boleh harapkan Datuk Sri Anwar Ibrahim saja untuk cerita pasal agama. We need ikon. Okay. Jadi soalan saya, bagaimana kita nak nak isu ni macam ni kita nak ketengahkan. Okey, yang ketiga, yang kedua adalah isu Madani. Ramai orang tak faham apa tu Madani. Saya tanya anak saya, orang tepi jalan semua dia tak tahu Madani. Nombor dua pasal ekonomi, pasal interest rate. Orang tak tahu. Bila naik interest rate, bank negara naik 30%, orang mengamuk. Okay, jadi baik. Macam mana kita nak faham explain? Dah, kita dapat soalan. Yang last sekali pasal Datuk Sri Najib Tun Razak tu, saya carakan. Kita baca ayat Quran, illa man taba amanu salihat. Sorry. Apa ni, surah Al-Furqan, surah Al-Furqan ayat 74 tak silap saya kan. Jadi saya carangkan kita maafkanlah pada Datuk Sri Najib. Kan? Maafkan. Sampai bila kita nak marah, nak tuduh dia macam-macam. Jadi soalan saya, ada tak solution yang kita boleh explain kepada orang ramai? Dalam surah Al-Furqan, apa ni, Datuk Lokman tahu. Dalam surah Al-Furqan, dia ada sebut, apa ni, kita, Allah akan memaafkan seseorang. Kan? Kalau Nabi Musa dia tak maafkan semua pemuda. Sampai mati pemuda tu. Malaikat datang, dia kata, Okey. Soalan saya, kita find solution untuk semua tiga kita dapat. We got it. Okey. Kita ambil satu lagi lah. Satu lagi ni ada wakil pada Sabah ni datang jauh. Silakan. Jap. Terima kasih Datuk Moderator. Saya tunggu Datuk Sam sebab soalan ni particular untuk Datuk Sam, tapi tak apa. Buat sementara ni pertama sekali saya ucapkan tahniah lah kepada dua panel ini yang still brainy yang dapat menyegarkan kita dengan sejarah-sejarah politik yang lalu, tapi saya tak nak ulas itu. Saya lebih kepada perkara-perkara yang realistik. Saya dulu pentadbir, bersara sebagai pentadbir, pegawai daerah dan sebagainya, jawatan-jawatan. Sudah tentulah pemikiran saya lebih kepada pentadbiran. Okey, soalannya? Soalannya begini. Ada tu sis yang datang. Saya tunggu dia sekejap, dia duduk. Datuk Seri Sam, seorang yang paling hampir dengan Perdana Menteri daripada dulu sampai sekarang. Sabar saudara, kita kalau tak ada ulasan sikit tak boleh terus pergi soalan. Saya datang dan jauh daripada Sabah, particular for this function. Sila. Kita kena hargai perjalanan kita yang jauh begitu. Jangan tergesa-gesa. Kerajaan Madani salah satu daripada saya rasa fungsi ialah untuk mensejahterakan rakyat. Tetapi kita sudah banyak yang bercakap tentang MS63 dan sudah banyak barangkali kejayaan-kejayaan. Namun ada lagi sisa-sisa yang tidak selesai dalam MS63. Now, Datuk Seri Sam, please convey to the Prime Minister, menteri-menteri yang datang ke Sabah ini bukan seperti burung yang hinggap di dahan yang rapuh. Datang sekejap, terbang balik. Datang di situ disambut oleh kereta-kereta mewah protokol, dibawa menteri ini macam kena hijack, tidak ada peluang langsung dengan rakyat bawahan. Cobalah menteri-menteri ini datang ke Sabah, datang situ tinggal 2-3 hari, masuk jalan kampung-kampung, tengok macam mana keadaan, jalan berlubang,
Cuba naik kereta Perontusaga. Jangan naik kereta-kereta yang mewah. Timbalan Perdana Menteri ke Perdana Menteri Dato' Sri Najib Zahid, alhamdulillah tidur situ bermalam. Perdana Menteri saya faham memang dia sibuk, tetapi sekurang-kurangnya dari segi koordinasi itu, koordinat betul-betul supaya ada masa untuk bersama dengan rakyat bawahan. Bukan datang di situ seperti burung hinggap sekejap dan lari. Berjabat tangan itu tidak menyelesaikan masalah, berjabat tangan itu perkara biasa. Tapi melihat kepada permasalahan yang betul-betul di hadapan masa rakyat. Saya rasa ini lantara kandungan kerjaan Madani. Dahulu Dr. Mahathir pernah perli Datuk Sri Anwar dalam UMNO dulu dia kata, okay, saya ingat dia cakap ini Madani, permadani. Yeah. Dulu saya cakap sedikit lagi Datuk Moderator. Kita masih ingat, Alhamdulillah Fadhil Nur berdoa, ya Allah Tuhan, panjangkan umur Dr. Mahathir supaya dapat nampak kelemahan-kelemahan dia. Sekarang ini, kembali kepada persoalan Datuk Sri Najib tadi. Saya juga merasa, ini I'm not criticizing the judiciary, tapi saya sebagai rakyat merasa tidak puas hati dengan pengendalian perbicaraan Datuk Sri Najib. Jadi, berikan keadilan. Datuk Sri Najib, mana ada perbicaraan di seluruh dunia ini, saksi-saksi utama tidak dipanggil. Hanya Datuk Sri Najib, di mana keadilan? Jadi perkara ini mesti kita fikirkan. Terus saya, please, convey all this message to the Prime Minister. Yes. Saya adalah ahli ABIM yang paling pertama di Sabah. Wow. Saya, Datuk Haji Salsidu Haji Ibrahim, I can show a letter from Anil Ibrahim when I was in the prison. He sent a letter to me. Okay. Tetapi, kita kecewa. Datuk Lokman tadi nyatakan, selective prosecution. Nah, timbul persoalan 92 bilion, 19 bilion, segerakan dia. Sekarang ni, apabila timbul cabar-mencabar, rakyat menunggu bila nanti disegerakan hukuman-hukuman ataupun perbicaraan kepada mereka-mereka yang terlibat. Dulu apabila COVID-19 berlaku, kita dikurung dalam rumah 2 tahun. Okay, baik. Kita dikurung, parlimen digantung, rakyat yang masuk hospital ditidurkan mati. Jadi di mana keadilan? Sedikit dulu tak ada ditidurkan terus mati ini. Bila sampai COVID, ditidurkan mati. Adik saya seorang mati. Begitu. Baik. Ditidurkan. Baik. Kita bagi peluang kepada panel untuk jawab. Ya. Nanti jadi kita... saya harap, Datuk Sam, clear my message to you, please. My sincere apa ini request to you, please, contact to the Prime Minister. Baik, insyaAllah. Nanti kita. Okey, jadi kita minta kepada panel yang dua orang ini untuk menjawab secara ringkas. Dan saya cadangkan lepas ni kalau ada soalan, kita ada coffee break. Kita sambung sembang kat luar. Last. Okey, soalan je. Okay. Dia berkenaan dengan laskar cyber kan? Okay. Bila dana laskar nak turun ke bawah? Okey. Alright, okay. Sekarang ni nak cakap ni, ramai saitro ni kan, buat kerja percuma. Kan? Yang lagi sakit hatinya, walau intent boleh dapat benefit. Yang kami yang saya throw bawah ni bila nak turun dana tu. Okey. Ha, itu je. Tuan Pilih Badan ada di sini. Terima kasih. Alright. Okey, silakan Dato' Lokman ringkas saja. Silakan. Okey. Boleh dengar ke ni? Boleh. Boleh dengar. Saya nak jawab sikit lah yang tadi tu. Semenjak saya dipecat daripada kerajaan, selepas tukar kerajaan pada 9 Mei 2018 sampai hari ni, kita buat macam-macam. Dan saya nak beritahu apa yang Datuk Sam cakap tadi, betul. Kita buat secara sukarela. UMNO tak bayar kita. Dan saya nak beritahu ribuan yang membantu kita di dalam media sosial, di kalangan ahli-ahli UMNO. Saya tak pastilah belah pihak kan. Kita buat secara sukarela. Dan saya pun pernah bersama dengan PH dulu, bukan PH lah, tapi dengan PKR, Parti Keadilan. Ramai juga yang berjuang, turun naik, daripada Perlis, datang ke Kuala Lumpur apa semua, semua buat dengan sukarela. Kita tak nafikan, bila dah ada kuasa, tuan-tuan, bila dah ada kuasa, sudah pastilah kita ada kemampuan kewangan untuk membantu. Zaman BN dalam kerajaan pun memang kita ada bantu cyber troopers kan? Kita nak expect semua orang buat kerja secara sukarela. Saya nak beritahu, ada orang tak tahu 2-3 hari ni live saya pun tak ada juga kan, sebab nak cari orang yang boleh memikirkan soalan-soalan
Selama hari ni semua sekali bertugas secara sukarela pun ada time limit dia. Kadang-kadang dia orang ni pun dah tak boleh tahan juga. Kita tak nafikan, tuan-tuan. Semua orang perlu terus bergerak dan perlu terus menyara keluarga dan sebagainya. Jadi insya-Allah saudara, tadi Datuk Sam pun dah bagi hint-hint. Siapa yang boleh membantu secara sepenuh masa dan sebagainya, memang kita tak boleh ceritalah kat sini kan, tuan-tuan. Tapi database tuan-tuan telah diambil. Selepas kita ambil database ini, kita akan khususkan tuan-tuan. Kita akan kenal pasti di mana kemampuan, di mana keupayaan tuan-tuan. Tuan-tuan setakat komen dekat Facebook saja ke, ataupun tuan-tuan boleh buat konten, tuan-tuan boleh buat video editing, tuan-tuan boleh buat apa ni video yang nilai dia sama macam video-video komersial. So itu pun kita boleh guna pakai dan sudah pasti ya. Kalau kita dah ada kemampuan nanti kan, kita pun dah duduk dalam kerajaan, sudah pasti ada tempat-tempat yang kita boleh channel. Terutamanya kalau ada orang yang boleh menghasilkan video-video pendek, boleh buat penggambaran sendiri, dia ada tim dia. Tak semestinya semuanya kena ada setting macam nak buat filem yang menelan belanja 10 juta filem Anwar Ibrahim, betul tak? Tapi ada yang boleh dengan iPhone dia boleh buat kualiti macam ada satu sekolah baru ni, dia buat lebih hebat daripada yang biasa Petronas saja. So kalau boleh buat macam tu, insya-Allah tuan-tuan, saya dengan Tengku Nash, mungkin dengan Dato' Sam, kita akan fikirkan macam mana cara. Kalau nak expect kita bayar semua orang, sudah pasti tak boleh. Tetapi kalau misalnya tuan-tuan ada kelebihan-kelebihan tertentu, kan? Kita bagi khusus nanti, tuan-tuan ambil tanggungjawab masing-masing, kita fikirkan macam mana, dan mungkin kita akan cari macam mana cara kita boleh raih dana dan membantu satu sama lain. Bukan hanya membantu tuan-tuan, tetapi pastikan kerajaan yang sedia ada ni pun dapat kita kekalkan. So we help each other, insyaAllah tuan-tuan. Tadi sahabat kita cerita pasal libatkan ulama. Saya nak beritahu, bukan hanya kita akan libatkan TikTokers, bukan hanya kita akan cuba libatkan influencer. Kita tak ada kemampuan nak bayar influencer macam Perikatan Nasional buat. Influencer yang 1 juta ke atas ni, 4 posting masa pilihan raya, 100 ribu dia orang bayar tuan-tuan. Macam saya sebut awal tadi, BN Corp dapat 150 ribu untuk keseluruhan kempen pilihan raya. Cuba tuan-tuan bayangkan, macam mana kita nak lawan dia orang. Tetapi hari ni, saudara, kita akan cari jalan. Kalau boleh, kita nak jadikan tuan-tuan sebagai influencer. Kalau kita boleh jadikan tuan-tuan sebagai influencer, influencer ni dia ada banyak peringkat, tuan-tuan. Mungkin lagi besar tuan-tuan grow, tuan-tuan punya follower, tuan-tuan punya likers, kan? Mungkin kita akan pertimbangkan untuk membantu dengan lebih. Daripada kita bazir duit bagi influencer, saudara, lebih baiklah kita bantu orang-orang yang berjuang untuk parti kita dulu. Betul tak? Saya harap benda ni ada dalam pemikiran kawan-kawan kita yang dalam kerajaan. InsyaAllah. Saya yakin tuan-tuan. Saya yakin insyaAllah kita boleh buat. Dan ulama-ulama tu pun sebahagian daripada influencer yang kita dah rancang. Memang kita nak, selain daripada artis, kita nak lahirkan lebih banyak tuan-tuan ni jadi artis. Kan? Tuan-tuan juga boleh jadi reporter. Kena ingat hari ni tuan-tuan bukan hanya perlu jadi TikTokers, bukan hanya perlu jadi Facebookers, tuan-tuan kena jadi reporter. Apa yang berlaku dekat negeri Kedah, kalau siapa yang boleh buat reporting, boleh buat macam Karam Singh Waria ke, dia boleh mengeluarkan cerita bagaimana di zaman pemerintahan Sanusi banyak lombong-lombong haram keluar, macam lombong rare earth yang hari ni walaupun tak ada kelulusan apa semua, sebenarnya dah dikeluarkan pun. So kalau ada orang boleh buat reporting macam Karam Singh Waria contohnya, benda tu pun boleh jadi bahan. Dan lebih baiklah kita bayar kawan-kawan yang berjuang bersama dengan kita, susah payah bersama ni, daripada kita bayar TikTokers. Jumlah yang kena bayar dia orang ni jauh lebih mahal,
Lebih baiklah tuan-tuan yang kita angkat menjadi menjadi influencer selepas ini. Jadi itu ada dalam perancangan kita di peringkat komunikasi UMNO. Kita juga nak engage dengan ulama-ulama, kan? Kalau kita tak boleh dapat ulama-ulama nak yang nak bersama dengan kita, kita lahirkan ulama-ulama di kalangan anak-anak orang PKR, anak-anak orang UMNO, anak-anak orang PH, kan? Bagi dia orang bercakap. Jadikan dia orang influencer. Betul tak? InsyaAllah tuan-tuan. Ini ada dalam perancangan. Nak buat semua sekali satu malam tak boleh, tetapi bantu kami untuk pastikan benda ini dapat kita buat dengan baik, insyaAllah. Okey, terima kasih Dato' Luqman. Kita minta Dato' Sri Samsul Iskandar. Dari Dewan Merdeka ke Putrajaya, singgah sebentar di Seri Perdana. Kepada pahlawan sosial media, mari gembling kekuatan bersama. Sebab tadi sebagainya Luqman dah jawab. Yang pertama soal Sabah. Sabah ni saya nak beritahu, ni nasihat yang baik. InsyaAllah nanti saya akan sampaikan kepada paling tidak pun majlis setiausaha politik. Saya setiap minggu ataupun dua minggu sekali saya panggil semua setiausaha politik menteri-menteri dan kita bincang dari hati ke hati terbuka tentang apa yang ingin kita lakukan. Terutamanya untuk memastikan dari segi penyelarasan kerja sama ada khidmat kepada rakyat ataupun kerja politik itu dapat kita selaraskan. Saya misalnya, saya bagi satu contoh saya sendiri. Sewaktu mengikuti rombongan pertama kali yang Amat Perdana Menteri melawat Sabah, masa itu ada himpunan hampir 7,000-8,000 penyawat awam, persekutuan dan juga negeri. Jadi Dato' Sri Anwar bermalam, PM bermalam di Sabah. Esok paginya itu Yang Amat Berhormat menghadap TYT, yang menziarahi TYT. Selepas saya hantar beliau balik, saya sendiri pergi ke Kampung Bakuku. Kampung Bakuku ni di Ulu Tenom, dekat 5 jam saya ingat perjalanan. Jadi saya ambil contoh itu merupakan kebiasaan ataupun perkara yang sering saya lakukan. Dan saya percaya apa yang saudara sebutkan tadi memang satu nasihat yang cukup baik supaya menteri-menteri kita boleh, misalnya kalau ada acara itu datang lebih awal ataupun balik lewat sedikit untuk program bersama rakyat, supaya kita dapat sama-sama membantu dan menyampaikan message kepada rakyat lah. Namun saya percaya kali ini mungkin dalam masa 2 bulan ni mereka akan beri tumpuan kepada di 6 negeri ni lah, kan? Mungkin selepas ini insyaAllah saya ingat kita akan sama susun. Soal peruntukan seperti saya sebutkan tadi, saya percaya antara tujuan utama program ini adalah untuk kenal pasti rakan-rakan kita. Dan bila kita kenal pasti rakan-rakan kita, saya percaya Penis Senator Dato' Ismail sebagai Timbalan Ketua Pengarah JECOM, Jabatan Komunikasi, akan turut sama-sama mengambil peranan bersama-sama dengan Siusul Akhbar yang Amat Perdana Menteri. Kita akan selaraskan dari segi messaging. Sebenarnya yang saudara Luqman sebut tu betul lah. Kita kalau boleh nak message yang senada tetapi dengan pelbagai cara. Misalnya kalau sekarang, kalau boleh kita anjurkan program-program yang bersifat turun ke bawah. Saya tak tolak man kalau boleh di Kedah ni, kan, sekali kita susun program demonstrasi, kan, salah, kan, kita demo dekat Mentalun, Sanusi turun Sanusi, contohnya lah, kan, maksudnya tak ada masalah lah sebab kita mengunjuk rasa, kan, tak? Ha, saya pun dah lama tak turun ni, kan, kita minta lah, apa ni, sekarang ni tak perlu ada permit, kita hanya maklum je pada pihak polis. Dulu lain kan, dah rembat kita dulu kan. Tapi maknanya kita nak rancakkan lagi aksi-aksi itu. Jadi ini saya nak bagi mesej ni bukanlah arahan, tapi paham-paham lah. Jadi yang itu penting untuk kita sama-sama apa ni, lakukan secara muafakat. Saya bagi komitmen kawan-kawan PMO pada sini, our relationship, hubungan kita ni
bukan sekadar maknanya rakan-rakan di alam maya, tetapi kita nak jadi sahabat. Sahabat di alam maya kita. Hari ini saya fikir kita gembling semua kekuatan. Yang berhormat menteri sendiri pun hadir. Jadi pada saya ini satu permulaan yang baik. Kita dijadualkan satu jam, tapi kita dah lajak sampai dua jam. Dan kita isi dengan penuh pengisian hari ini. Ada yang bersifat terbuka, ada yang bersifat fakta, supaya dalam cara kita menyampaikan mesej tentunya pelbagai, saya serah sepenuhnya kepada kebijaksanaan sesudah ini. Ada yang cara lama, ada yang cara baru, tetapi mesej mesti kita sampaikan kepada sasaran kita atau pengundi kita. Jadi saudara-saudari, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada penganjur, kepada semua yang menjayakan. Kita beri satu tepukan kepada rakan-rakan kita. Ini satu permulaan yang baik. Tolong sekali lagi bantu kami untuk maklumkan konvensyen Kerajaan Perpaduan pada hari Ahad ini. 12 hari bulan malam kita akan ada program Hari Raya di Kelantan, di Kota Baru. Jadi siapa kawan-kawan di luar sana, tolong beritahu 12 hari bulan kita jumpa di Kelantan. 13 insyaAllah di Uniza di Terengganu, dan 14 kita akan berhimpun di Gombak selepas daripada convention. Selepas 14 ini kita akan full speed, full steam ahead. Saya pernah beritahu pada semua sesuatu politik, kerja di pejabat 30%, kerja di ground 70%. Untuk kita all out kali ini dan jumpa seramai mungkin pengundi-pengundi di bawah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucap terima kasih kepada semua yang hadir, kepada semua kru, kepada Tuku Nash, kepada Tok Abah, semua yang ada, semua saitro-saitro yang ada. InsyaAllah doakan supaya kita diberi kebijaksanaan untuk kita meneruskan program ini di masa hadapan. Kita ada sedikit minum, ada supper kalau masih ada lagi lah. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi di lain masa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam. Okey. Tanya, ambil dulu gambar. Okay.